majlis dialog kedai kopi ni satu-satunya parti yang berani buat majlis dialog kedai kopi buat masa learningnya Parti Amanah Negara. Parti-parti lain tak berani buat dialog kedai kopi ni. Parti PAS contohnya telah cuba untuk buat dialog kedai kopi di Kota Bahagia. Kena dua soalan, pakar tak jawab, pakar pengurusi tutup majlis. Lepas tu pakar tak buat. Sama juga dengan satu parti lain, UMNO nya memang langsung lah. Bila lagi tu, jawab soalan pasal GST, pakar tutup majlis. Jadi kita di pihak Parti Amanah Negara ni, membuka peluang kepada semua penduduk, semua yang tak pun tanya, gapo yang nak tahu pasal parti, gapo perkembangan politik semasa, gapo isu-isu semasa, dan apa yang pihak Amanah dan Pakatan Harapan akan buat kalau kita menang pilihan raya PRU ke-14 ni. Okey, jadi untuk memulakan majlis kita, saya jemput yang bersama Datuk Ismail Jani, Timbalan Ketua Amanah Kawasan Bacok, untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengurusi majlis yang dikasihi Tuan Haji Muhammad Mahusin, Timbalan Parti Amanah Negeri Kelantan, dan isterinya iaitu Puan Gamalah yang merupakan Ketua Awan, sahabat Ambo Puan Loya Isyad Fauzi, serta seluruh rakan-rakan pimpinan Parti Amanah Negara peringkat negeri dan juga peringkat kawasan Bacok. Lebih dahulu, hamba suka mengalung-alungkan dan mengucapkan terima kasih dan bersyukur kerana pada malam ini kita bersempatan untuk hadir ke kedai kopi Pojing ni untuk sama-sama kita bersantai. Orang panggil berbuah-buah, bersantai, sambil-sambil minum kopi, sambil-sambil makan benda yang kita sediakan ala kadar. Jadi kita bersantai di kedai Pojing. Jadi hamba juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan kedai ni. Ya, kita malam ini kita mengganggu urus niaga dia untuk kita sama-sama hati. Bukan Abang J saja, tetapi juga rakan-rakan yang bertukul lumuh menyediakan tempat sehingga kita dapat bersama-sama pada malam ini. Jadi seperti mana yang disebutkan tadi, bahawa majlis yang kita adakan ini bertujuan untuk kita menyampaikan perkara yang sedang diperjuangkan oleh Parti Amanah Negara dan juga rakan-rakan lain di bawah Pakatan Harapan. Jadi apa juga difahamkan bahawa pihak keselamatan Bacok, khususnya pihak polis, supaya memberi laluan
kepada traffic blur, kepada jalan jalan raya ni supaya kita tidak mengganggu laluan awam. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada petugas-petugas keselamatan, khususnya terdiri daripada tembok polis. Kerana malam ini pun kita dibenarkan berjumpa di sini, berkumpul di sini. Jadi kita mengalu-alukanlah kebenaran yang diberi kepada kita. Jadi kalau kita nak buat ceramah sikit lagi pun, kita cari tempat yang molek, yang lapan molek, kita ikut peraturan, kita buat permohonan awal. Aku rasa tiada masalah untuk kita teruskan program yang mungkin lebih besar daripada ini. Jadi kadang-kadang dalam kita menyampaikan benda yang kita nak sampaikan benda ni, kadang-kadang kita ada apa tu, menyentuh tu mengenai dengan kerajaan. Malu saja kita nak wayak barang baru kita, kadang-kadang kita wayak keburukan yang pihak orang lain. Jadi itu biasa. Itu kita nak perkenalkan parti kita, kita nak perkenalkan gagasan pakatan kita. Jadi kita akan wayak, mungkin selepas pada ambo ni ambo ucapkan laluan saja. Mungkin ramai saya sedara ambo akan wayak mengenai tawaran-tawaran parti kita yang kita nak lakukan sekiranya kita diberi mandat oleh sesedara. Jadi bagi ambo, ambo ni ialah dulu kerja ini ubahco dan juga ibu. Jadi campur-campur mari, ambo duduk sini sudah 4 tahun. Jalan ni termasuk jabatan Tanjung Ili dengan apa tu, sebelum jabatan tu dia panggil Kelucu ke apa semua tu, kerja ambo juga dulu masa dulu. Jadi jalan ini, kawasan ini merupakan tidak asing daripada ambo. Jadi ambo tahu sangat kerja yang buat orang-orang kampung. Jadi apa yang kita nak wayaknya adalah mengenai tawaran kita, tawaran parti kita. Jadi parti PH ni kita dengar orang kata PH ni, kadang-kadang kita tidak tahu apa maksud dia PH. PH ni adalah satu pakatan harapan yang terdiri daripada 3-4 parti, iaitu Parti Amanah, Parti Bersatu, Parti PKR, Parti DAP. Jadi nah, ini merupakan gagasan parti kita. Ya, kita nak menggantikan dulu kita panggil Pakatan Raya. Kalau saya sudah ingat, adik-adik ingat dulu kita ada Pakatan Raya. Pakatan Raya dulu masuk tanding pilihan raya di 13. Jadi kalau tuan-tuan ingat pada masa itu, rakyat Malaysia ini sudah majoriti menyokong Pakatan Raya. Masa itu ada PAH dalam, ada Parti PAS dalam itu. Parti PAH, PAS, PKR, DAP masa tu. Jadi dia bercampur, dia lawan kerajaan Barisan Nasional kalau kita ingat masa tu. Jadi rakyat suka, rakyat cukup selesa dengan perjuangan ini. Kita mendapat masa tu sudah 52% lebih. Jadi maknanya rakyat sudah bersepakat untuk menumbangkan kerajaan Barisan Nasional pada tu. Sebab ada banyak isu, ada perkara-perkara yang rakyat sokong Pakatan Rakyat. Tiba-tiba bila PAS sudah keluar daripada gagasan itu, maka Amanah terpaksa ambil alih, masuk celah-celah itu, buat satu Pakatan Harapan. Itulah ceritanya sebabkan Amanah ni ada di dalam komponen Pakatan Harapan. Maka memintanya, ialah kita teruslah. Macam dulu juga. Dulu kita terus menyokong Pakatan Rakyat. Sekarang ni Pakatan Harapan sama lah. Jadi itu merupakan satu wadah perjuangan baru yang kita harus perjuangkan. Mengenai dengan masalah tekanan hidup yang kita rasa sekarang ini, saya ingat sesedara saya akan memberikan huraian lanjut mengenai perkara-perkara asas yang kita nak perjuangkan supaya kita nak memberi kesejahteraan kepada kehidupan rakyat, rahmatan lil alamin. Jadi Parti Amanah ialah sebuah parti yang berteraskan Islam, yang berlandaskan Islam, yang nak memberi rahmat kepada semua. Rahmat ke apa? Rahmat mengenai dengan keadaan hidup rakyat yang sekarang ni rata-ratanya berasa tertekan mengenai dengan beban hidup. Jadi kalau mau nak rakyatnya ialah macam cukai, contohnya.
cukai. Cukai ini betul-betul rakyat rasa sangat sangat terhimpit kerana cukai. Cukai yang dikenakan. Orang panggil GST ni, cukai barang yang dikenakan oleh kerajaan ni, memang sangat merdekai rakyat. Rata-rata rakyat, rakyat susah, rakyat merungut, rakyat tak nak kepada cukai-cukai yang dikenakan kepada rakyat. Sebab rakyat sudah merasai kehidupan yang daif. Tiba-tiba dikenakan pada cukai. Apa tujuan cukai? Apa tujuan cukai? Cukai ni ialah kerana kerajaan nak ambil duit daripada rakyat. Nak ambil duit daripada rakyat ialah kerana banyak tanggungan-tanggungan yang kerajaan terpaksa lakukan. Maka dia ambil cukai. Cukai yang terbaru dia ambil ialah GST. GST ni dia ambil, dia kata naik peratus. Tapi setelah kita kira, start daripada barai waktu ni, sehinggalah barai sampai tangan kita, ingat kalau nenek-nenek jadi banyak belah peratus. Jadi ini merupakan satu bebanan yang ada pada kita, yang kita terpaksa tanggung. Cukai yang diambil dari kerajaan ni ialah kerana kerajaan ni dah cukup duit. Kerajaan terpaksa mencukaikan kita. Pak mana duit? Dulu ada je duit. Sekarang duit tak ada. Duit pak mana? Duit tak ada di Malaysia. Jadi duit tidak cukup di Malaysia. Sebab apa duit tidak cukup? Sebab duit ini dibelanjakan dengan barang-barang yang benar-benar perbelanjaan yang mewah, yang tidak tahu ke mana. Ada setengah orang dikatakan ambil duit pelaburan kuasa-kuasa, ambil duit pula, jadi duitnya tiris. Jadi ini merupakan gejala-gejala yang berlaku di dalam Malaysia, yang mana kalau Pakatan Harapan memerintah Malaysia ini, bagaimana inilah menjadi agenda yang kita nak tawarkan kepada rakyat. Kita tak nak rasuah ni berlaku merata-rata. Rasuah ni berlaku seolah tiada boleh dibendung, tak boleh nak bendung. Jadi ini merupakan satu gejala. Jadi kalau nak rakyat dari segi tirisan duit ni memang banyak. Ada orang kata 20 bilion, ada orang kata 30 bilion setahun. Jadi kalau kita kumpul benda-benda ni, berapa banyak dah kita boleh jimat, kita boleh beri perkhidmatan kepada rakyat. Inilah perkara yang Parti Amanah Pakatan Harapan tawarkan bila kita dapat menerbitkan. Ada banyak perkara lagi akan diuraikan mengenai dengan tawaran-tawaran yang kita nak beri. Jadi amonya sebagai DU, amo tidak pandai main politik ni. Amo tak reti kecek politik. Amo nak kecek sebagai pegawai pentadbir. Amo bukan DU. DU ni kerja area-nya adalah mengajak rakyat-rakyat bersatu. Tak ada beda pada tu. Mengajak rakyat ni bersatu padu. Tak usah kira parti apa pun bagi amo. Dulu pun amo mengajak gini dah. Parti UMNO baik, parti PAH baik, parti KOTU baik, parti KOTU baik. Amo tak kira parti dulu. Amo sebagai DU, amo tak kira parti. Amo nak buat satu benda, amo kata mari semua. Kita gotong royong. Tak kira parti berapa. Ni amo nak ajak, terserah di kakak sekalian, di pilihan, bukotong royong pula. Bukotong royong ini ialah pada pilihan 14 ini, kita pakat bukotong royong, kita hanya ada satu tujuan, iaitu kita nak undi Pakatan Harapan. Supaya kerajaan yang ada sekarang ini kita panggil tukar reba. Sebab reba yang ada sekarang ini bagi amo, reba yang sudah hilang arahnya. Penting diri sendiri. Jadi kita duduk tupai robot lama ni, duduk tak posisi kita menjaga ni. Jadi kita rasa kita kena cari suatu satu kenderaan baru untuk naik untuk pergi. Amor dulu dengan Tok Guru Nek Aziz berapa lama? 8 tahun amor duduk dengan Tok Guru Nek Aziz. Amor nak topik parti amanah ni apa menilai air mata. Oh ya, saya pada masa tu amor 3 kali sehari dengan Tok Guru tak gelak lagi. Amor senang kalau amor nak berubah parti ni masuk parti amanah. Begitu susah dan begitu sedih. Amor tahu semangat Tok Guru, inspirasi Tok Guru nak buat akhlaknya lagu mananya. Tapi sekarang ni acu saudara-saudara tengok ya Muhammad Mahfuz Umar hari ni pukul 12, pukul 11.50 tadi sudah tubik malam ni.
Malam ni sudah tubik daripada PAS. Sudah tubik daripada PAS. Amo tubik lama. Dah sebab amo siap suruh majlis musyarak kerja. Sekali ingat tu. Hanya satu-satu pegawai masuk musyarak. Eskut ilhamo. Amo tahu berapa. Benda. Ada setengah wakil ayat biasa tidak tahu. Amo tahu. Nak ayatnya. Amo duduk dengan Tok Guru ni 8 tahun. Amo berkhidmat dengan Tok Guru. Semalam-semalam. 8 tahun. Gapo Tok Guru ayat amo tulis. Gapo esko ayat amo tulis. Pendek kata. Banyaklah duduk dalam tangan amo benda-benda rahsia esko. Rahsia kerajaan. Tapi kalau tuan-tuan tengok. Gapo dia kerajaan buat ni. Kerajaan Kelantan buat ni. Gapo dia nak banggakan. Aku tunjuk ke amo. Gapo dia. Selain daripada meneruskan legasi Tok Guru buat dulu. Gitu je. Acik ayat kamu, gapo dia, acik sebut gapo, gapo dia projek besar, kerja Kelantan duk buatlah ni. Acik ayat kamu. Amo rasa macam tidak ada. Jadi hok ni amo berasa sedih dengan keadaan dan amo rasa adik kakak pun serupa amo juga. Berasa terkilan. Begitu juga dengan kerja pusat. Kerja pusat ni kita tengok kan berlaku berbagai-bagai isu yang tidak menyenangkan kita, yang merugikan kita. Jadi orang kata kerajaan yang macam tidak amanah, duit ada digunakan oleh pemimpin untuk benda-benda yang tidak menasabah, yang tidak memberi faedah kepada kita semua. Duk bangga-bangga mengenai pelaburan yang ada. Pelaburan yang ada, pelaburan apa yang ada? Bukan kita berita piti horeh ke? Berita kita piti horeh. Jadi kita kena bayar balik. Bila kerajaan tak ada duit nak bayar interest, nak bayar gapo, cukai kan. Jadi bila Pakatan Harapan ni memerintah negara seksok, jadi Pakatan Harapan telah berjanji kepada kita semua cukai yang ada, terutamanya GST ni, dalam masa 100 hari kita nak hapuskan. Dalam masa 100 hari nak hapuskan supaya barang-barang kembali rendah yang kita mampu beli, yang tidak menekan kita. Begitu juga dengan harga minyak, dengan barang-barang keperluan lain. Jadi kita akan lihat perkara ini, kita akan timbal perkara ini. Mungkin sebahagiannya kita masukkan subsidi dan lain-lain. Waktu itu akan ditimbal oleh tawaran dalam Pakatan Harapan. Jadi semata-mata untuk meningkatkan mutu hidup perayaan. Sekarang ni rata-rata kalau kita tanya, semua orang merungut. Harga barang tak sama rakyat. Semua kita tahu belaka. Jadi, amboinya dengan rendah hati merayu kepada sesedara tuan-tuan. Maka kita bersama pada kali ini. Kita jangan kira parti sangat. Hak mana nak tubik parti tu, hak mana nak masuk parti baru, selekeh. Boleh. Amboi menggalakkan. Tak usah, tak ada satu. Tak usah dah cakap parti. Kita nak cakap hidup kita. Kita nak cakap mutu hidup kita. Kita bersatu pada tahun ni, kita pilihan 14 ni, kita pilih Pakatan Harapan. Tak kira siapa bertanding, asalkan tidak lambat bulan, tidak lambat dacing, kita godak tu. Tapi beringat takut ada calon bebas, orang bersikah itu, kita pakar juga. Okay. Jadi kita kena hati-hati. Supaya mutu hidup kita masa depan ni, tidak kau lama, kau teruk, kau lama teruk. Apa percaya kalau kau kerja baris nasional, benda pula pada PIU 14 ni, amo yakin bahawa cukai-cukai ni akan dikekalkan ataupun dinaikkan lagi. Maka di mana kita nak duduk? Bagaimana cara kita nak hidup? Sekarang ni sudah negara kita sudah orang panggil macam dikutuk lah. Tidak kata dikutuk sangat, mungkin tidak dihormati oleh dunia seperti mana dulu. Sebab apa? Sebab tiba-tiba pemimpin-pemimpin kita yang kleptokrasi. Kleptokrasi ni kalau Tun Mahathir sebut kat macam curi lah. Apa tidak sebut ni? Tun Mahathir sebut macam pencuri duit. Pencuri duit, penjahat dan sebagainya. Itulah kleptokrasi. Menyebabkan kita, negara-negara dunia ni tidak menghormati kita. Dikutuk kita. Macam mana dia kata rakyat Malaysia ni macam tak ada telinga ke? Tak dengar ke? Buat tolong ke? Boleh lock ke? Pemimpin-pemimpin yang sampai ini. Jadi kita
pilih pemimpin tu, kita patut dia menjaga amanah kita kan. Tapi kalau dia mereka ni tidak amanah, maka kita rasa kita kena stop. Kita terdah barang baru pula. Baru ni, tawaran barang baru ni akan disebut kepada rakan-rakan hamba sementara lagi. Hamba tidak nak ambil masa panjang kerana kita nak berdialog lepas ni. Cuma hamba nak mengucap banyak terima kasih pada adik-adik kampung Berkelan ni. Kerana pada malam ni ada peluang untuk bersama dengan hamba dan rakan-rakan. Mata-mata hamba nak rayak tawaran-tawaran kebaikan-kebaikan yang kita nak buat. Apakah kerajaan-kerajaan yang ada sekarang ini lakukan sehingga kita nak berjual, nak pilih jalan yang lain. Jadi hamba rasa sekadar itu. Lepas tu kat kita duduk rumah, kat kita fikirlah hak mana betul, hak mana salah, hak mana kita nak ikut lagi, hak mana kita nak tinggal dah. Jadi duduk di tangan kita. Memang kuasa ni duduk di tangan kita. Kuasa memilih pemimpin ni duduk di tangan kita. Jadi kita kena guna kuasa kita ni pada kali ni dengan cermat. Dengan begitu cermat. Jangan cak aduh mata kau orang bui duit kau, orang bergapa kau, orang bui bergatuga ni kau. Jadi kita tergadai undi kita. Jadi amat tak nak trik ni. Orang bui sepatut guru ayat dululah. Orang bui kain pelekat kita pakar. Orang bui gula kau, orang baju sekolah kau, orang bering kau. Kita guna pasal tu bagai kita dah. Bagai duit kita dah. Kita berhak guna, kita berhak ambil. Bagai tu. Tapi undi kita jangan duduk gadah. Satu undi kita tu ialah penting untuk menentukan kerajaan. Maka hamba berseru kepada adik kakak hamba yang ada depan hamba pada malam ni, hak sama ada duduk sini ataupun duduk di rumah, maka kita bersatu hati. Kita bersatu hati, kita berpadu tenaga betul-betul, kita jangan mensia-siakan peluang yang ada sekarang ni. Negara kita ni sangat kritikal dah bagi hamba. Memang lepeh dah. Memang tak orang lagi dah. Jadi kalau kita duduk lock benda ini, maka kita rasa peluang nak ada nak bila pula tak tahu lagi. Inilah peluang yang terbaik melalui gagas sepak parti. Amanah tidak kuat, Bersatu tidak kuat, PKR tidak kuat, DAP bukan kuat. Tapi kalau kita bersatu pak-pak parti ni, amat percayalah berdasar kepada PRU13 dulu, maka insyaAllah kita boleh lihat kerajaan yang bertukar. InsyaAllah benda-benda yang perkara kita hak becila ni kita akan hapuskan. Amat rasa sekadar itu dulu. Amat ucap terima kasih sekali lagi kepada semua adik kakak yang hadir, termasuk pimpinan yang hadir bersama amat malam ini. Kita berdialog lepas pada ni. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Wei. Untuk maklumat semua, Datuk Wei ini merupakan bekas EDU Bacok dan juga berkhidmat di Bacok 8 tahun. Jadi dalam ucapan dia saat ini, getuk-getuk di sekitar ataupun di daluan Kelan ni salah satu daripada hasil masa dia bertugas jadi EDU Bacok. Bersama-sama kita pada hari ini juga, kita ada Ustaz Nuri Mustafa, Ketua DUN Tawel, Ustaz Dr. Nuri Mustafa, PhD dalam bidang agama. Jadi untuk round kedua ni, saya akan buka ataupun saya akan memberi ruang kepada tiga penceramah utama kita, Puan Normala, Saudara Aisyah Fauzi dan juga kepada Ustaz Mat, untuk bercerita lebih kurang berkaitan dengan isu-isu semasa dan juga perkembangan Parti Amanah seluruh negara. Jadi saya bagi masa selama 10 minit ya sorang. Puan Ramazan 10 minit, Saudara Raya Isyam Fauzi kita 10 minit, Ustaz Muhammad Hussein 10 minit untuk bercerita berkaitan dengan Parti Amanah dan isu-isu semasa. Dan selepas tu kita nak membuka ruang seluasnya kepada semua orang untuk tanya soalan. Tanya soalan, ahli panel kita akan jawab insyaAllah. Sebelum tu saya jemput kepada adik kakak yang ada sini. Sila, jemuan kita ada lagi. Dan kalau siapa-siapa nak duduk pun, belakang tu ada lagi kursi. Sila. Jadi saya buka majlis, saya serahkan majlis kepada Puan Normala Nazar, Loyal, Suara Loyal, Ketua Awam Wanita Amanah Kelantan. Dipersilakan.
dia naik, kita boleh tengok. Hidup ke mana kau rasa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Dr. Muhammad Fikrul, pimpinan amanah, pimpinan satu yang hadir bersama-sama dan majlis ini. Para hadirin, adik kakak yang saya hormati sekalian, alhamdulillah malam kita sama-sama syukur pada Allah SWT kerana diberi peluang untuk kita sama-sama hadir dalam majlis yang boleh membawa kita kepada berfikir tentang perkembangan politik di negara kita, dan sama-sama kita membuat keputusan siapakah yang akan kita undi dalam pilihan raya yang akan datang ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, kita ada parti baru seperti yang disebut oleh Datuk Wayne saat ini, Pakatan Harapan. Ya, saya telah edarkan kertas yang berasal dedah yang dapat. Ya. Di belakang tu adalah logo empat parti yang duduk dalam Pakatan Harapan. Berharap semua yang hadir pada hari ini tolong perhati molek logo yang ada pada parti, pada setiap parti anggota Pakatan Harapan ini. Sebab logo inilah nanti akan naik dalam kertas undi kita. Sekiranya kita tidak dapat lagi satu logo yang diluluskan oleh Registrar of Society, pendaftar pertubuhan. Setakat ni dah Pakatan Harapan ada dah logo dia yang depan tu, tulisan Pakatan Harapan. Tetapi malangnya masih belum lagi diluluskan oleh pendaftar pertubuhan. Jadi oleh yang demikian, hamba meminta supaya tuan-tuan dan puan-puan semua beri perhatian dan perhatikan molek, ingat molek logo-logo parti yang ada dalam Pakatan Harapan ini. Di depan tu pula kita tengok 10 tawaran yang dibuat oleh yang akan dibuat oleh Pakatan Harapan dalam masa 100 hari sekiranya Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya. Ya? 10 perkara ini adalah yang kita fikir, yang Pakatan Harapan berpendapat inilah perkara-perkara yang menjadi antara tuntutan rakyat itu sendiri yang mendesak. Pertama dia kata menghapuskan GST. Ini keempat-empat parti ini semuanya senada mahu menghapuskan GST daripada negara kita ini. Kerana GST inilah penyebab kepada kesusahan semua orang, baik yang berniaga maupun yang tidak berniaga. Kerana apa? Kerana GST ini adalah satu cukai yang dikenakan kepada semua orang. Bila dia membeli, bila dia mengambil apa-apa perkhidmatan, doktor gigi, pergi homestay, bahkan baru ni nak pergi haji boleh nak kenakan GST. Takkan gitu? Nak pergi haji, nak pergi umrah, nak dikenakan GST. Tapi disebabkan orang geger, langsung tarik balik. Tetapi penarikan balik itu hanya sementara, tuan-tuan. Maknanya dia akan kenakan juga ni. Jadi kalau kita beri lagi kuasa kepada Barisan Nasional, nanti kita akan tengok. Nak pergi haji pun kena GST. Kemudian, sebab Ambo ni seorang perempuan, ada tawaran Pakatan Harapan, iaitu apa? Cuti bersalin sebanyak 120 hari. 4 bulan. Ini pernah dibuat, cuti selama 90 hari pernah dibuat oleh Tuan Guru ni Aziz dulu. Dialah orang pertama yang memberikan cuti sebanyak 3 bulan kepada wanita. Kemudian diikuti oleh KJR pusat dan jadi maknanya sekarang ni Pakatan Harapan upgrade lagi, naik lagi 120 hari. Maknanya sampai anak itu lebih kurang 4 bulan barulah ibunya boleh keluar balik bekerja. Maknanya kita nak supaya ibu-ibu ni dapat berpeluang menyusukan anaknya selama 4 bulan. Anaknya sudah lebih sehat dan lebih orang kata kerah, barulah diletakkan pada pengasuh. Dan kemudian
Pakatan Harapan juga memperjuangkan supaya paras gaji wanita ini sama dengan pekerja lelaki. Tidak ada diskriminasi. Sekarang ni ada tuan-tuan ya. Pekerja wanita walaupun di dalam jawatan yang sama, ada yang diberikan gaji yang tidak sama. Tadi kita toksir lagu ni. Ya, asal dia bekerja, tak kira lah dia laki atau perempuan, paras gajinya mesti sama jika kelayakannya pada tahap yang sama. Kemudian apa lagi yang PH nak buat? PH nak supaya penghutang PTPTN ini diberi bantuan. Ini adalah yang menyentuh kepentingan anak-anak kita. Ya? Sekarang ni kita tengok macam mana PTPTN ini sudah dipotong kepada hanya memberi jumlah untuk bayar yuran sahaja. PT Sara Hidup, pelajar-pelajar terpaksa minta pula ibu bapa di rumah. Jadi tuan-tuan, kita jangan hairan sekarang ni ramai anak-anak kita di Kuala Lumpur yang mengaji di universiti, hari cuti Sabtu Ahad mereka ni akan keluar bekerja. Yang perempuan mengambil upah membasuh rumah orang, menyapu, melipat kain. Yang lelaki mengambil upah untuk potong rumput. Susahnya kehidupan pelajar-pelajar kita ya, dan anak-anak kita di Kuala Lumpur. Dan perkara ini mestilah kita beri perhatian supaya pelajar-pelajar kita ni dapat memberi tumpuan yang baik kepada pelajarannya. Dan tidak ada yang tercicir hanya kerana tak boleh bayar yuran. Kemudian kita nak Pakatan Harapan berazam untuk memberikan pendidikan yang percuma kepada rakyat kita. Hari esok bermula hari persekolahan. Dok Kenny. Dan bermulanya hari persekolahan ini bermakna bermulalah sakit kepala ibu bapa. Ambo tadi hantar anak tingkatan 4. Nah. Yuran sekolah 230, yuran asrama 200 lebih. Bayangkan itu baru seorang anak. Kalau ada 5-6 orang anak, bukankah nanti akan jadi nak keadaan di mana tak boleh nak hantar dah anak sekolah. Tak kan ni? Kalau yurannya terlampau tinggi dan tidak ada bantuan. Bantuan yang beri pun sikit sangat, tak brim. RM100 mana dia tak cukup. Tak kan ni? Jadi Pakatan Harapan mahu supaya semua rakyat Malaysia ini bila dia bersekolah, baik sekolah rendah, baik sekolah menengah, maupun universiti, mestilah kita berikan dia pendidikan yang percuma. Kerana hanya dengan pendidikanlah kita boleh ubah masyarakat kita ini. Kemudian satu lagi perkara yang ingin dibuat oleh Pakatan Harapan ialah menyediakan rumah mampu milik. Tuan-tuan di Kelantan ni jangan heran. Ada rumah penduduk kita ni, sebuah rumah duduknya 4-5 orang butir keluarga, 4-5 buah keluarga duduk atas sebuah rumah. Mok, dok, anak nombor 1 tak ada rumah, duduk situ lagi. Anak nombor 2 duduk situ lagi. Anak nombor 3 duduk situ lagi. Dok, tanah tak ada, rumah tak ada, pitih pun tak ada. Dok, dalam keadaan begini mudahlah berlaku. Dok, perbalahan mudah berlaku, tekanan perasaan. Dok, tekanan hidup nak hok tu pun nak kerja, nak pergi sekolah, beli air saja. Dok kan ni, banyak berlaku perkara yang tak sepatutnya kita letak ke atas rakyat kita ni. Jadi bagi Pakatan Harapan, setiap rakyat kita ini mesti mendapat rumahnya yang tersendiri. Tak kira lah skim sewa beli ko, tak kira. Asalkan semua rakyat Malaysia ni ada rumah dia masing-masing. Rumah kedua tu atas kemampuan kita lah pula. Tak kan ni? Kemudian kita nak hapuskan tol. Ini satu sakit kepala. Kita Kelantan tak apalah mengu tak ada tol. Tak kan ni? Acu tanya anak-anak kita di Kuala Lumpur. Banyak mana daripada gaji dia terpaksa dia sisihkan untuk tol. Anak ambu sore di royak, dia terpaksa sisihkan lebih kurang RM400 hingga RM500 untuk tol sahaja. Dah, give jabat sekali. Dah, pagi atas anak pulak umuh ngasuh. Faham ambil balik pulak.
Loh, ini adalah benda yang menzalimi rakyat kita. Dahlah PT tak ada sebelah mana. Tol pula tak sudah-sudah. Bila nak sudah ya tol pun tak tahu. Loh kan ni? Jak dulu pah ke lo? Tak habis-habis tol itu. Maka kita merasakan bahawa apabila Pakatan Harapan mentadbir Malaysia, kita tak say bagai ni. Tol inilah benda yang menyebabkan rakyat kita tertekan. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Anak akan bui, PT anak bui IC dia penuh dengan duit untuk kita pergi jalan. Rok ni. Sekali jalan bukannya satu tol kita akan jumpa. 3-4 butir tol. Ya? Ha, jadi tuan-tuan, ni adalah 10 perkara. Ada lagi yang tak sebut habis, anda boleh baca lah. Ya? Ni adalah antara perkara-perkara yang menjadi perjuangan Pakatan Harapan. Dan inilah yang nak kita tawarkan kepada rakyat kita semua. Supaya rakyat kita ini dapat merasakan nikmat negara kita ini. Ini negara kita, kita berhak mendapat dan merasai nikmat yang dinikmati oleh orang lain. Kita sebagai rakyat ada tanggungjawab. Ya, tuan-tuan jangan ambah harap tidak adalah di antara kita ni yang ambil tindakan untuk tidak keluar mengundi kerana merasakan parti yang ada ni semua tak boleh berlaku. Janganlah ambil tindakan itu kerana tindakan itu hanya akan menguntungkan Najib dan kuncu-kuncunya. Kali ini kejam mata, orang Kelantan kata tak, kejam mata sekali turun pangkah Pakatan Harapan. Ini masa kita untuk merubah. Kerajaan kita ni ibarat bas yang turun daripada Cameron Highland yang tidak ada brake. Maka kita semua kena pakat tekan brake tu supaya tidak bahnya jatuh dalam gaung. Dengan kita-kita sekalinya gadah dia. Nak merasa sekat tu dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Mala, Ketua Wanita Amanah Negeri Kelantan, Sungai Loyang. Dalam pimpinan Amanah Kelantan ni, kita semua kita ada, kita kata profesional. Kita ada Kak Mala sebagai salah seorang daripada lawyer bersama dengan lawyer Ikan Kaya. Bersama kita juga ada Profesor Dr. Halim ni, orang jelawat, naik pengurusi kita. Di samping itu juga kita ada Ayat Nur Mazuki, speaker kita, engineer, seorang tokoh besar di Tok Bali. Jadi dalam pimpinan Amanah Kelantan ini ada pelbagai latar belakang. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Nomala atas ucapan haluan. Jadi kita untuk yang keduanya, kita mempersilakan Loya Aisyah Fawzi kita, bekas Loya Pah dia ni. Dia ni JK lah. Sebab apa JK ni? RUU 355. Tapi untuk sesi yang pertama ni, apa tak si Willis tu kan? Nak suruh dia kecek ke tepi-tepi ya dulu. Jangan masuk lagi bah RUU 355. Dipersilakan Loya Aisyah Fawzi 10 minit. Silakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الزهام. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbana iftah baynana wa bayna qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara Ayi, pengerusi majlis yang juga merangkap Ketua Komunikasi Parti Amanah Negara Negeri Kelantan. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Hussein, Timbalan Pengerusi Parti Amanah Negara Negeri Kelantan, Kak Mala, Ketua Angkatan Wanita Amanah Negeri Kelantan, Datuk Wei,
Dato' Ridwan, para pimpinan Parti Amanah Negara di peringkat kawasan Bacok, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh berjumpa mata, bersua muka malam ni. Gunanya kita nak mari dengar, nak ambil maklumat, supaya bila kita ada maklumat, kita boleh ambil pakat fikir, pakat timbel, tengok lagu mana, mengundi ni ni, terik ni ni, kita nak pakai siapa. Adakah kita nak duduk lagu skala, pakoh mana ada, ataupun kita nak kalih lah kelamin pula, kita nak pilih, nak pakoh parti baru yang mana tidak pernah sebelum ni dalam pilihan raya ada dera kalau orang ni, dan juga gambar bunga raya. Dalam kita hari ni pun mari juga dengar ni, nak dengar juga betul ke dok orang dok kata parti Amanah Negara ni ataupun popopah dia sebut pang-pang ni alak kepada DAP. Jadi maknanya mari ni nak dengar ya sungguh ke bahawa di Parti Amanah ni bagai makan ngopoh di DAP dah ambil petis dah dengan lingkit siang, jadi alat kepada lingkuan A, dia ni merupakan sebenarnya tajak bagi orang yang nak menolak hudu, nak menolak Islam. Ya kau dok. Tu bagai hok tu juakap pun. Jadi kerja ambo ni dok raung negeri Kelantan. Ni siapa kau luar pada Kelantan pergi. KJL-nya nak mari, nak pesan, nak jawab persoalan ni. Yang pertama sekali, daripada 18 orang pimpinan PAH pusat sebelum ini kalah dalam pilihan pemilihan parti, lalu dikatakan tubuh Parti Amanah Negara ni golongnya kecewa. Betul ke dok di tubuh sebab kecewa ataupun sebab dreba bah selama kini nak pergi Kuala Lumpur kabar-kabar pakai berhenti di berapa? Kau lagu mana? Sebabnya kalau kita lihat kepada apa yang berlaku di dalam PAS itu sendiri pada masa dekat dengan pemilihan hak dulu, ialah apabila sekumpulan ustaz-ustaz muda ni, dia buat satu tuduhan, dia buat report kepada jawatan kuasa PAS pusat dulu, dia kata ada gerakan nak menjatuhkan Presiden PAS, nak buat ulama daripada PAS. Dan meni buat belarak beripur depan bangunan PAS di Jalan Raja Laut. Pada masa tu buat memorandum dan mendesak supaya dipecat beberapa pimpinan PAS. Lalu perkara ini pimpinan PAS pusat pada masa itu telah ambil secara serius dan telah ditubuhkan satu jawatankuasa siasatan yang diketuai oleh bekas ahli parlimen Rantau Panjang Dr. Da'in Sanusi Da'in Mario. Dia jadi pengerusi jawatankuasa disiplin ini atas arahan Setia Seragung Cikgu Pah Datuk Mustafa Ali, tubuh satu jawatankuasa siasatan, jawatankuasa disiplin untuk siasat. Betul kodok yang kata Mak Sabu, yang kata nama Hussein Musa, yang kata nama Dr. Hatta Romli, yang kata nama Dr. Zulkifli Muhammad Zakaria Ahmad, yang kata nama Hanifah Maidin ni sudah dibeli oleh DAP menjadi alat kepada DAP nak menjatuhkan ulama di dalam PAS. Betul ataupun tidak? Lalu dipanggil untuk perbicaraan. Tiga kali panggil cara, tiga kali tak mari hok jom nuduh. Lalu jawatankuasa ini telah menolak membubarkan pertuduhan itu, telah batal pertuduhan. Sebab hok jom nuduh tak mari, sedangkan kita dalam parti Islam kena ikut kaedah Islam. Dalam Islam, Islam kata guna, Islam kata al-bayyinah ala mudda'i wal yamin ala man ankara. Bukti perlu dibawa oleh orang yang menuduh. Ambo tuduh pok cik curi, ambo kena amai saksi. Ambo tak boleh kata saja pok cik jahat, pok cik curi. Jadi pok cik orang akan tanya mana bukti. Jadi cukup juga bila tuduh kata Hatta Romli, kata Muhammad Sabu, kata Hanifah Maidin, kata Zulkifli Ahmad,
terima PT DAP menjadi alat kepada DAP, maka dia akan nak marilah bukti. Tapi tiga kali jawatankuasa disiplin, bersidang, bicara, panggil nak mesyuarat, tiga kali tak mari. Jadi lagu mana? Tapi sayangnya benda ni rebor ni duk erek juga, duk jual juga ke luar, sehingga menyebabkan jatuh standar 18 orang pimpinan di peringkat 4 pusat. Ini adalah satu fitnah yang sepatutnya dibendung oleh Presiden PAS masa itu, akan tetapi tiada tindakan diambil. Jadi lagu mana? Ini asas dia. Jadi kita nak tuduh orang jadi alat kepada DAP, kita dalam keadaan orang itu tak boleh nak jawab, orang itu tak boleh nak bela. Dan hamba sendiri, tuan-tuan sekalian, dalam PAS ni, pada sesi itu hamba ni sebagai di PK Negeri Kelantan ni, hamba sebagai timbalan pengarah pilihan raya PAS Kelantan, timbalan kepada Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin Hassan, dan di peringkat pusatnya sama timbalan pengerusi Lajnah Undang-Undang PAS Pusat, timbalan kepada Yang Berhormat Hanifah Maidin. Jadi kita pula pada masa itu pula atas arahan jawatankuasa PAS Pusat, buatlah satu jawatankuasa nak pindah pelbagai PAS Pusat ni, supaya sebab parti kita kohor besar masa tu, parti PAS ni kohor besar. Jadi masa tu duk bicaranya nak pindah, nak tambah daripada naik presiden yang ada 3 nak suruh jadi 5, nak tambah jawatan kuasa, nak tambah jawatan ni supaya, sebab parti kita kau besar. Bila parti kita besar, maka dia belulah berkembang. Ha, kita alu-alukan ketibaan Baba Zul kita, Fadhal Ustaz. Allah. Baba Kuk pula. Ni orang lama-lama saja ni. Ambo tak beranak lagi, ambo tak beranak sama dah, tidak dilahirkan lagi. Abang Kuk ni duduk dah lepas ke. Jadi begitu. Yang menyebabkan kita merasa masa tu kita ada satu, kita tubuh jawatankuasa nak pindah pelbagai parti. Nak pindah ni sebabnya atas arahan jawatankuasa PAS Pusat. Bicaranya lagu mana nak buat supaya parti kita nak jadi kawan molek. Pengerusi masa tu, jawatankuasa nak pindah pelbagai ni dipengerusikan oleh Tuan Haji Asmuni, Bendahari Agong PAS Pusat, yang sekarang ni juga telah keluar daripada PAS, sekarang ni jadi pengerusi Parti Amanah Negara Negeri Perak, dan juga menjadi Bendahari Agong Parti Amanah Negara. Pada masa tu dia Bendahari Agong PAS Pusat, dia jadi pengerusi, dia seorang lawyer. Dia jadi pengerusi, bicik maksudnya kita bicik lah bagaimana nak pindah, nak suruh besar, nak suruh comel. Khabar-khabar tu big fitnah, kata jawatankuasa lawyer-lawyer dah lepas ni duk buat kerja nak pindah pelbagai, nak buat Islam sebagai dasar parti, nak berjatuh ulama, nak buat presiden. Ambo pun tak tahu mari mana benda ni. Sebabnya kalaulah kami pada masa tu duduk dalam lajnah undang-undang, lulus benda ni pun kita siap dah benda tu, kena akad kau mesyuarat pimpinan juga, kena lulus jawatankuasa PAS Pusat juga. Jadi kalau jawatankuasa PAS Pusat tidak lulus, maka benda ni tidak boleh buat. Jadi lagu mana hamba dengan keadaan kita ni pekat bawah nak pindah, nak buat kuasa demo dengan begitu, tidak boleh. Tapi benda ni juga dijajah, dia kata, ha ni ada segolongan lawyer-lawyer yang jahat duduk dalam parti PAS ni, kerja dia nak berjatuh ulama, nak buai presiden PAS, nak buai kuasa majlis syura. Ini juga satu fitnah, yang mana benda ini juga tidak dibendung oleh presiden PAS. Dan perubahan-perubahan sikap dari ambo bila berlaku gitu, jadi ambo pun mendiamkan diri daripada tahun 2015 sampai 2017 ni, ambo duduk diam senyap je. Tengok keadaan gerakan politik, ambo tengok pelik telajak napa ni. Pertama sekali bila bentang belanjawa tahun 2016, dan mari sekali pun ni pun 2017 pun serupa pula, bentang belanjawa di dalam parlimen, tiba-tiba wakil rakyat PAS ni pergi ke parlimen boleh berkecuali. Belanjawa ni kita bicar pitih kita, negara kita ada berapa riak, kita nak guna, nak baiki jalan berapa riak, nak baiki sekolah berapa riak, nak cukai rakyat berapa riak. Maknanya kita bicar pitih nak ambil duana, nak uruh lagi mana, nak berhabis mana, nak salam mana, nak wagi ke mana. Kita bicar di belanjawa tu. Jadi bila kita tidak bersetuju dengan cara najik urus ekonomi negara, dengan cara najik urus duit negara, maka bila mengundi, kita kena mengundi lah untuk tolak bajet najik, bukan berkecuali. Lepas tu orang PAS kata,
kita kena berkecuali lah kalau kita tolak kat nanya, tak boleh bayar gaji, tak boleh bayar bering. Allah, eh, kita ni pembangkit ni ngundi tolak bajet ni jak belum zaman Yusuf rawa mulut lagi kita ngundi tolak dah bajet. Mari mulut tak padi kita tolak belanja hari parlimen. Gemuluh Tok Guna Aziz dulu duduk ahli parlimen. Di parlimen tahun 80-an dulu pun tolak belanja hari. Tok Rajin berkecuali sekali Rabu. Bila kita tolak belanja awal di parlimen ni tuan-tuan sekalian, bukanlah maksudnya kita tak setuju bayar gaji kaki tangan awal. Dok. Bukanlah maksudnya kita tak setuju bayar bering. Bukan. Maksudnya ialah kita minta supaya Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri buat mari bajet lain, buat mari belanja awal lain, hok molek lagi ke rakyat. Tu maksud dia. Tak kira hati pun tak boleh nak behel. Kalau kita pergi ke parlimen, kita tidak boleh nak berkata benda yang betul. Kita tak boleh nak betul kerajaan. Kita tak boleh nak tegur kerajaan. Maka, apa guna kita hantar ahli parlimen ke parlimen? Baik kita tak usah hantar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat tanya, ma huwa afdalul jihad? Apakah jihad yang paling afdal? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haq inda sultanin jair. Kamu berkata benar di hadapan pemimpin yang membuat dosa, yang membuat salah. Jadi di manakah lagi di tempat pada hari ini hok kita boleh kecek depan Perdana Menteri, hok kita boleh kata direct kepada menteri-menteri, hok kita boleh kata direct kepada menteri, kepada kerajaan, mana? Parlimenlah. Di parlimenlah. Jadi di parlimenlah kalau kita nak bahas hok dia, hok Najib kata kita nak bantah hok gapo dia, dia cedek kita nak tolak gapo dia, hok dia bawa di parlimenlah. Bukan di padang bola. Sepatutnya ambo cukup marah boleh payah kata jangan situ lagi Ario you. Tak apalah mesti. Betul ambo cukup marah, marah orang okay, nak beripun Ario you, gi nak beripun padang bola. Nama kerja eh. Nak dulu undang-undang ni bukan di padang bola. Tu kena betul, kena betul di parlimen. Orang bagi peluang betul di parlimen dia tangguh. Tidak nak bahas sedangkan baloh juga kes Ario you dengar. Nampak nak buat lolo ni siapa? Pecoh pakai rakyat, baloh dengan DAP, baloh dengan PKR, pecoh dua parti kita. Parti PAH ni pecoh dua siapa? Akhir sekali gapo PAH boleh? Hamba nak tanya. Gapo dia ha boleh? Pakai rakyat pecoh. Dengan PKR kita baloh dah. Dengan DAP kita baloh dah. Parti kita sendiri pecoh dua. Gapo dia PAH boleh dengan RUU 355 dengan beripu pada bola pakai baju popo. Selain daripada tokek buat baju tu boleh peti, tokek BAH boleh peti. Jadi hak tu yang kita pun merasa kecewa bapa yang selama kini sedangkan benda ni ke berkata benar ni adalah satu asas kepada parti, kewujudan parti Islam Malaysia itu sendiri. Sebab itulah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Mazhab Hanbali, dia ni zaman dia ni, dia hidup zaman di mana khalifah kata Quran ni makhluk, Quran ni makhluk. Lalu pada masa tu mana-mana ulama yang mengatakan Al-Quran ni tidak makhluk, maka kena masuk je, kena seksa berlaku. Maka satu hari khalifah panggil Imam Ahmad ini jika istana dan sahabat-sahabat dia, ulama-ulama lain ni pesel lah ke dia, kata mak, ging ngadak tu aku ni muntah saya duduk keras sangat mak, merayak gini lah, taklik kau tangan ni, maknanya Quran, yang mana Injil, Taurat, Zabur, Quran ni adalah makhluk Allah Ta'ala, tunjuk taklik kau tangan, Quran, Injil, Zabur, Taurat ni adalah ni, tunjuk kau tangan ni, taklik, tunjuk kata angin taklik ni, kata ni makhluk Allah ni, tunjuk kata angin ni, bila pak tapi tunjuk kata angin, nak taklik kata angin. Lalu Imam Ahmad Ibn Hanbal dia kata kan, dia kata iza sakatal alimu taqiyatan wal jahilu yajhal mata yatabayyanul haq. Apabila seorang yang tahu dia duduk dia, dan orang yang tidak tahu pula terus kekal dengan dia tidak tahu, maka bilakah akan lahirnya kebenaran? Bila akan lahir kebenaran? Jadi kalau kita yang berada di dalam sebuah gerakan yang kita kata kita bawa Islam yang sebenar, tiba-tiba benda yang sebenarnya lagu lain, kita pergi buat lagu lain, benda yang benar kita tidak nak kecek,
bilakah kebenaran akan datang? Sedangkan rakyat di kampung-kampung susahlah ni tuan-tuan sekalian. Noreh go 2 ya 3 getah nak beli ke kembur go 18 ya. Daging go 28 ya sekilo. Tak rajin lagi rakyat Malaysia ni, jak daripada zaman darurat dulu sampai hari ni, ni hari ni susah pulak ni kita ni. Zaman dulu susah tuan-tuan, susah boleh makan. Orang curi tak ada. Tidak ramai. Lah ni nak kerja payah, nak duduk payah, nak makan payah, duduk pun tak selamat, bayar pun tak selamat. Eh? Kita beli kasut sekolah anak esok tak ada sekolah lagi. Malam ni aja tak tangga. Anak kelihan nak teriak esok nanti sekolah tak ada kasut ke. Kasut sekolah pun orang curi lah. Eh? Dulu kita tak aja dengar ni orang curi wayar cabut, kipas cabut, mikrofon cabut, speaker masjid. Lah ni pakatan balas lah, pakatan masjid orang buka curi lagi. Kau ke mana? Ha? Ni keadaan teruk hari ni. Ekonomi teruk, keadaan keselamatan teruk, bercuri teruk, jenayah teruk. Nak pergi rakyat kau Najib Tun Razak di parlimen. Najib, rakyat susah lah ni nak makan payah. Pendapatan sikit, barang mahal, harga barang naik, minyak mahal. Nak bantah belanjawan Najib pun tak berani. Lagu mana kita boleh kata kita bawa perjuangan Islam? Kau ni yang nak minta penduduk kapur ni pakat-pakat kita sama-sama main mikir. Lagu mana? Kita nak duduk lagi kau dengan PAH. Oh, kerja dia berkecuali dengan UMNO daripada Syarikat Nasional ke? Kita nak duduk bersama-sama Parti Amanah Negara yang konsisten, yang istiqamah. Kita menentang yang mungkar dan kita memperjuangkan yang makruf. Ambo nak ajak seluruh penduduk adik kakak dan ada sini. Kita bersama-sama dengan Parti Amanah Negara, bersama-sama dengan Pakatan Harapan, insyaAllah ni, ngundi kali ni ni, kita sama-sama tahap, sama-sama kita akak, sama-sama kita pertahal ke maruah kita, kita akak kaji baru insyaAllah biar berubah nasib ni. Kita rusing sesok ni, learning kita susah dah setara ni, anak cucu kita sesok ni lagu mana? Lagu mana? Jadi itulah, ambo rasa cukup dulu bagi pihak ambo, masuk cukup dah. Pada dulu situ. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada lawyer. Untuk maklumat ni, lawyer Sarkozy ni adalah salah seorang daripada lawyer yang buat undang-undang RUU 355. Jadi kalau nak tahu gampang RUU 355 ni, saya nak minta buat ada malam ni, lepas ni tanya dia. Biar dia jawab. Gapa RUU 355 ni? Tolong dia je tukar buat, dia je tolong. Dah. 355 ni hukum Islam kata. Jadi lepas ni saya akan buka soalan untuk kita semua tanya dia. Gapa berkenaan dengan RUU 355? Bersama kita juga pada malam ni adalah Bapak Zul kita. Mundir Pondok Lubuk Kuin, Jelawat. Untuk meneruskan majlis, saya persilakan Ustaz Muhammad Hussein, Timbalan Pengerusi Amanah Negeri Kelantan, untuk kecek lebih kurang selama 10 minit. Lepas ni baru kita nak buka soalan, lepas ni kita kecek kira lebih lanjut lagi. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Sarkozy, ada di panel pimpinan yang hadir, Bapuzu, Tuan Teka, dan Tuan Ridwan. Sama kita pada malam ini. Tuan-tuan, ibu bapa, para hadirin dan hadirat sekalian. Pertamanya kita bersyukur kerana bila majlis ini berjalan ini tanda tuan-tuan sekalian kita sudah hampir dengan pilihan raya. Untuk dululah sebagai mukadimah hanya ambo semenasa di sini juga ni. Oh, lain duk sebutih lah ni. Di ada tu majel. Dekat ada. Dekat mengaji pun sini mulanya. Sekolah kebangsaan Kelan ni Tok Ambo buat dulu. Kali orang tua ingat, kali Ambo pun tak ada ingat Tok Ambo tu.
iaitu Gemula Pani Adai. Dia ingat? Ambo ni cucu dia lah, ambo ni. Ambo cucu dia. Ingat ada orang tua ingat. Kalau orang tua tu ingat lah. Pani Adai, Gemula Pani Adai. Ambo dengar kata, dia punya khabar kata Soho lah. Moga-moga tak ada, tak tahu lah Soho lalu mana. Tapi sekolah tu dia yang buatnya. Dia mula ngaji lah. Dia satu jam dulu. Saya mula pindah ke Perseputih. Tentu sekalian. Ambo tidak nak muka sebagai muka dia, mana tidak nak cerita banyak. Cuma malam ni ada dua perkara yang akan berlaku. Yang dah berlaku so, dia akan berlaku so lagi. Hal berlakunya ialah tadi Datuk Najib buat perutusan tahun baru. Ini tunggu satu bulan hari ni, kita tahu esok tahun baru. Di antara ucapannya dia memuji Presiden PAS Tok Guru Haji Hadi. Dia kata kalau pembakar lagu ni dah kita noknya. Kata Datuk Najib. Comel dah. Comel lah tu, bagi comel lah, bagi comel. Yang keduanya ialah pukul 11.59 mata lagi. Ahli Parlimen Pokok Seno akan istiar keluar PAS. Datuk Mahfud Umar. Datuk Mahfud Umar. Dua dah. Dua. Hak berlaku malam ni lah. Jadi esoknya satu bulan Januari kita panggil tahun Masihi. Tahun Masihi ni tahun Islam kita juga. Pasal Nabi Isa tu tahun beranak Nabi Isa. Nabi Isa kan Nabi Islam kita juga. Nabi Isa tu bukan Nabi orang Kristian dia tak. Nabi kita. Nabi Isa tu. Iaitu tahun Masihi ni dibuat berdasarkan kelahiran Nabi Isa. Tak. Jadi tak apalah buat lagu mana pun, tapi jangan dua kata kosi gitu je lah. Tak. Sama dengan kita tak, kita buat tahun hijrah. Tahun hijrah yang kita buat dari sedia itu ialah tahun perhijrahan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Itu benar ya tak. Jadi tak timbul lah apa-apa masalah pun. Cuma ambanya, ambo terbaca saat ni, terbaca pada tahun 2017, hak tahu ni nak habis malam ni, ada banyak perkara yang orang tak suka. Orang tak suka berlaku. Dari segi politik, politik negara kita ni. Yang pertama, orang tak suka ni ialah Pakatan Harapan mencadangkan Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri kalau Pakatan Harapan menang di pada pilihan yang akan datang nanti. Dr. Mahathir tu. Dr. Mahathir akan dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Umurnya 93 tahun. Ada 93 tahun ni ada depan pun. Tak ada tak? Tak apa kita bukan nak tubuh dia, nak otak dia. Nak otak dia. Nah tu so. Tak. So, tak kira lah. Okay, tak kena tak kira lah. Banyak-banyak tu. Haji Hadi tak setuju. Haji Hadi tak setuju. Tak apalah. Najib pun tak setuju. Baik. Yang kedua, orang tak suka pada tahun 2017 ialah Datuk Najib terlepas tindakan mahkamah oleh Amerika Syarikat, KIH 1ADB. Ni memang hebat jugalah. Perdana Menteri kita hebat. Hebat dia. Boleh terlepas walaupun 1ADB ni hilang PT sebanyak 52 bilion. Hilang. Dr. Mahathir kata Najib curi. Memang curi. Dan kita tak tahu. Hal yang ketiganya ialah bila satu orang putih nama dia Clay Brown royak pada tahun sudah, pada tahun ni lah, bahawa Najib beli PAS 90 juta. Dia kata beli PAS, beli Najib WPT tu. Dia kata duit tu duit daripada duit yang Najib curi daripada Malaysia ni. Dah. Bui ke PAS, beli PAS pula sebanyak 90 juta. Dan dia senarakan ada sebelah orang pimpinan PAS yang makan PT tu. Ada tiga orang di Kelantan. Ulama-ulama belakang.
Berat kau? Malu, Ambo ni ustaz. Malu kita sebenarnya kalau orang zaman dulu, orang tua kata dulu usaha apa, sakit lapi lah tu. Oh, jadi berat juga kita. Kita Ambo lah ni, orang Cina, duk, kita duduk saya di Cina. Eh, dah tak boleh harap kau berkapi lah tu. Hak serbet pun tak boleh harap dah tu. Letih hak kita tak? Oh, letih kita. Dia kata ada tiga kara yang dia buat. Hak sebelah orang ni. Dia kata orang putih tu. Di mahkamah England. Dia mahkamah. Dia kata apa? Satu, buat rumah. Ada sebuah buat dua. Ada besar rumah. Ada. Duit ni. Hak 90 juta ni. Yang kedua, beli kereta. Dia tak ada seorang di kereta tu, 10 buah kereta. Tok lebah lah aku. Tok lebah ni, tok lebah. Dia royak ni, kereta gaya ni. Beli sikit-sikit bulan, nombor sekian, berapa harga. Dia royak belakang. Ada seorang tu, beli, dia beli kereta, 900 ribu. Audi Q7. Mahal lah tak? Amu tak tengok lagi di kereta ada tak ada tak jumpa ha, tu. Takut Datuk Ridu ada tahu beli-beli munggu dia kaya tak apa. Ha. Tapi kereta tu dibeli untuk memberi hadiah kepada hari jadi isteri muda. Ai tok lebah, tok lebah. Bela. Ada soalan lagi kata Brown kata. Pintu tu dia dapat untuk bini banyak. Dia kata bini banyak dia tu. Dia Brown, Clay Brown ni orang Tino. Duduk di England ni. Oh, dia orang putih ni. Kalau kita cari tak cari tahu, mungkin dia orang rapih dia ni. Orang rapih. Ha, ni dia sebut dia mahkamah. Ha, dia sebut dia mahkamah ni. Dia senarak eh. Dia kata betul. Najib bui kepada PAS sebanyak 90 juta dan ini orang yang terima binti dia. Dia buat kau ni orang ni. Mas kat tu dulu. Banyak hari cerita ni. No, yang pelik-pelik ni. Hok pelik-pelik tahu dah ni. Dia memang tak teringat ni pelik-pelik ni. Oh, banyak lagi tu dia ni. Eh? Allah. Nanti dekat-dekat sikit lagi tak kau ya. Dekat. Lang. Baik, yang keempatnya, amo tu amo baca hok tulis hok tulis ni. Amo hok yang keempatnya orang kata, tahu sudah juga ialah Proton Saga kita ni. Dah Proton Saga kita ni. Kerajaan Najib sudah serah kepada satu syarikat Cina. Jadi lepas ni tak ada tu sekali Saga ni bukan hok kita dah. Bukan hok kita dah. Ini Proton Saga ni. Tidak hok kita dah. Amo cenah hok plek-plek tahu sudah ni. Plek sudah ni. Ada lagi ya? Ada lagi banyak ni Allah. Baik. Kata dia pada dia. Apa dia lucu? Oh, nama. Baik. Tu dah sekali. Sebab itu tu dah sekali. Dah. Kita sebagai ayat lama hari yang mana di Kelantan ni, dah. Bapa kita takut sangat pada kajian ni. Sama ada kajian PAH ke ataupun kajian pusat. Sedangkan KJN ni kita lah amal memenangkan PAH Kelantan. Amal ngundi pula. Amal ngundi. Benar ni amal ngundi. Oleh kerana amal ngundi sebab tu amal tak takut kalau dia salah. Bapa kita orang ajak ni takut sangat nak tegur KJN kau. Tu wakil demo ni. Tawel ni. Masa amal sebelum kita menang tahun 90, amal ketua pun lepas negeri Kelantan. Nah, dia timah lemo. Ustaz Asyik ni timah lemo. Datuk dah sekarang, Datuk dah. Dia timah lemo. Amo ketua bunda negeri. Amo bertanding tahun 90. Dia masa putih. Dia tak tanding masa tu. Dia bila pergi, bila lama pergi cari Tok Wakil ni yang tengok. Eh, berak juga apa ni? Berak juga. Dia usak-usak ni kan. Tok Lebah ni. Kalau tino haram. Arok haram. Judi haram. Jadi kamu tak kata gitu lah. No. Tapi kalau mari piti dia kan. Eh, tak jadi.
enggak. Ah. Oh, dia kalau dia dalam kitab kuning tak boleh tu. Tapi kalau dalam kitab hijau boleh ke tu? Ah, jadi buah tu. Kita cerita dia dulu dah. Dia boleh satu ikan ke? Boleh boleh ikan dah, ikan besar dah. Dia pun pukat dalam baru eh. Bagi kita lebah. Terlebah boleh ke ambo, boleh ke kita makan? Ni ambo makan ni ikan ni. Ambo jumpa pukat lama dah dalam baru tu. Ah, tak boleh tu pukat orang, tak boleh. Tak boleh pukat orang. Dah lama cakap dia kalau boleh ke ambo nak bagi dengan ustaz lah. Ah, nanti tengok kita lain atau ada kita lain pula. Jadi kalau pakai buah tu sekali eh. Berat kita. Amo ni di antara pemuda PAS Kelantan yang mengangkat kepimpinan ulama ni. Tahun 88 tahun 99 kita rangsuh negara. Bahawa PAS ni mesti ada kepimpinan ulama. Perai besar saya ingat jatuh punya Datuk Asri dulu. Pasal nak menaikkan Tok Guru. Kita mula kepimpinan ulama. Tapi sekali pasal perjuangan Islam ni mesti ulama perjuangan Islam ni sebagai tunggaknya. Tapi kalau ulama usak dia sekali eh. Ulama usak Nabi kata kerana kihnya apa? Kerana kih bila perjuangan ni dimasuki oleh dunia dia mula start rosak kita. Jadi kata sekali eh, kita haraplah bahawa pertemuan-pertemuan gini ialah untuk kita nak tentukan kerajaan yang akan datang ni. Boleh kita takut pada kerajaan ni. Kita dia akak dia. Kita yang akak yang mengundi menjadikan kerajaan kita juga akak. Maka kita jugalah yang bertanggungjawab untuk menukar kerajaan ini. Dan kerajaan Kelantan tu sekalian ni dah wajib dah jatuh ni. Kena wajib kena jawit jatuh dah. Wajib syar'i dah jatuh. Tak boleh dah. Kalau kita biarkan juga kan. Habis rusak perjuangan Islam. Habis rusak ulama. Habis rusak. Macam-macam hal yang berlaku. Jadi yang satu sekali kita haraplah. Mudah-mudahan pertuan lagi ni akan beri kebaikan kepada kita semua. Jadi kat itulah ulung untuk permulaan ni. Dan insyaAllah kita akan masuk dalam sesi kedua nanti insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu ucapan daripada Ustaz Muhammad Husin, Timbalan Pengurusi Amanah Kelantan. Jadi saya nak sabar sikit. Gapa orang Ustaz Muhammad tersebut saya ni? Dan orang yang sebuah saya tanya, siapa orang terima duit tu? Ha, antara yang disebut yang menerima duit, yang pertamanya ni Abdul. Saya sebut nama. Antara yang menerima duit ni Abdul di Kelantan ni. Yang pertama. Yang kedua, siapa? Taqiyuddin Hasan. Dan yang paling dibaca ni bekas ahli parlimen baca Ustaz Nasaruddin Isa, yang mana Ustaz Nasaruddin Isa disebut khusus oleh saudara Rafizi Ramli menerima duit sumbangan direct daripada Najib dengan akaun yang berkaitan dengan Ustaz Nasaruddin Maiso. Ha, kita sebut tiga orang okay, yang berada di Kelantan, yang terlibat di Kelantan, yang disebutkan dalam dokumen-dokumen mahkamah di London. Ha, jadi putih lah soalan dua orang lah. Ha, gitulah. Ha, kalau siapa nak sambil silakan. Sebabnya cerita nak sambil ni bila Rafizi sebut Ustaz Nasaruddin Maiso terima duit, esok saya akan sambil. Ha. Sampai pagi ini tak sambil. Apa? Benda ni Dato' Musa sebut. Nah, dengan cabaran untuk sambil. Sila sambil, saya akan sebut nama orang yang berkenaan dalam mahkamah. Siap dengan akaun. Sebab apa? Kalau kita sebut nama, kalau kita tunjuk akaun bank, luar ni boleh hidup polis. Orang-orang bank.
Tapi kalau kita sebut dalam mahkamah, kita tunjuk bukti ini pintu mu masuk dalam agamamu, tak apa dalam mahkamah. Nah, situ lebih kurang. Ya? Kalau nak tahu pasal siapa awak boleh pintu. Okey, jadi untuk sesi seterusnya, sesi soal jawab. Saya nak minta supaya adik kakak awak ada sini, pocik-pocik ada sini, tanya. Tanya ahli-ahli panel kita, siapa yang berkait dengan amanah? Yang pertamanya, ada amanah ni kadang di UPI. Tak. Yang keduanya, ada amanah ni nak lawan untuk tosil Islam. Yang ketiganya, adakah amanah nak jatuh ke ajak Islam di Kelantan? Okey, saya buka soalan kepada semua yang berada sini. Mari ambil mic ni. Tanya dan insyaAllah kita akan tuju kepada ahli panel kita untuk menjawab. Silakan. Tanya. Tanya. Okey, sebelum tu juga bersama-sama kita, selepas ni kita akan buat penyerahan borang untuk cawangan amanah berkelah ni. Kalau siapa-siapa yang nak jadi ahli amanah cawangan berkelah ni, minta jumpa dengan Abang Haji. Boleh ada dengan dia, isi selalu malam ni. Siapa-siapa isi malam ni, kita sponsor malam ni. Sebab untuk jadi ahli RM5. Tapi kalau siapa-siapa isi malam ni, kita sponsor malam ni. Ha, untuk malam ni sahaja lah. Siapa isi borang ni, kena bayar free. Ya betul dia macam ustaz kata ni, kita naik ke ambo juga akan jatuh pah. Jadi ambo fikir-fikir jatuh dosa pula. Bagi fikir ambo bagus pah ni. Masalah ambo je nak tanya pasal DU ada ni, DU Gua Musa pada Kejo, Datuk Ismail ni ada, Sen ni pun DU pada. Jadi ambo nak tuju soalan ni pada DU. Jadi kalau di Gua Musa tadi, dulu bayar jelas dah, posit tanah ni bayar jelas dah. Ada 2,000, 3,000, sibu lebih tapak rumah. Jadi masalah ni konsep dia naik mula. Siapa sampai 4,000 neka tambah pula jadi 3,000 neka tu. Macam-macam lah kena tambah tu. Jadi tanah ni tanah lama. Contoh kapal hamba di lembaga ni buka tahun 72 lagi. Mati 2-3 orang. Dua tanah asal. Jadi deposit baru, tarik deposit lama. Jadi payah baru. Jadi masalah hamba tengok di Kelantan ni masalah tanah. Amba topik daripada PAH ni amba tengok masalah tanah orang Melayu nak duduk mana kalau boleh ke bangsa asli semua. Bukan orang Malaysia. Kalau kita pergi lodging kiri dan tu, bukan orang kita. PAH ke orang poset lama tu, orang tinggal kapur. Orang bacok sini mana ni banyak dah ambil tanah hari hulu. Jadi pelik. Jadi Datuk Ismail ada ni dia nak rayak orang. Bukan dia naik poset. Hak lambat dia kadang-kadang dia buduh jabat tanah. Kaki tangan jabat tanah naik kapur. Hak naik poset dia panggil apa? Ambo pun tak kerti, kerti ni tanah-tanah negara, bukan dia. Jadi ambo nak tanya sebenarnya, di orang kata di orang ada ni siapa dia? Hak mana yang wajib bayar ke kau tu? Bila ambo nak tanya ambo, bila yang topik. Lepas ambo nak tanya selagi ni, dia buat naik kosek-kosek tu, majlis patuhan dulu kau tu. Boleh terkandung ila lazim razalamu tu. Ambo nak tanya. Cedigo pada Zali. Pasal benda ni orang tinggal kapur, nak pergi ambil tanah. Mati hok neka jadi 3 ekar macam-macam lah. Pusing. Itulah nak tanya di ketua diri orang jawab lah. Ketua diri Datuk. Untuk soalan ni kita minta Datuk punya jawab. Selepas ni. Kita akan buka soalan lagi lepas ni. Okey, sebelum soalan kedua ni. Tadi Ustaz Mak ada sebut. Akhir tahun ni. Sebelah 59 malam ni. Yang berhormat Mahfu Umar. Ahli Parlimen Pokok Sena istiharkan diri keluar daripada PAH. Itu berkaitan dengan Yang Berhormat Mahfuz Umar. Tapi hari ini ramai tak khabar. Kita sebagai rakyat Kelantan hari ini,
kita nutup tahun 2017 hari ini, kerajaan Kelantan hari ini nutup tahun 2017 dengan kena bayar sebab kalah sama daripada AS Timber Trading. Kes nombor 22 NCVC 82 2015. Kerajaan Kelantan KPK terpaksa membayar kepada syarikat AS Timber Trading ni sebanyak RM5,012,000. Kita tutup tahun 2017 hari ni, kerajaan Kelantan bayar RM5,000,000 ke syarikat Cina. Patut basa-basa. Orang kapal kelar ni ada boleh balok? Ada boleh setahun balok ke kerajaan ni? Ada. Tapi tak ada pasal-pasal, titik kita RM5,000,000 kena buih kau ke. Sebab apa? Kalah mahkamah. Sebab apa? Lepas ni saya minta lawyer Aisyah Fauzi ulas sikit berkaitan dengan kes-kes yang melibatkan KPK. Saya buka soalan, silakan. Baik. Ada soalan? Sila. Kalau tak ada soalan, saya tambah sikit soalan. Kepada layar Aisyah Fauzi juga. Dapur tak cerita hari itu 355 ni? Demo je buat. Lepas tu, demo je nak tanggung. Demo ni Islam ke? Tak ni. Hari itu 355 ni, bukan Islam. Orang-orang Islam. Terus jawab sikit. Kita pergi ke Datuk Umi dulu jawab. Untuk soalan pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ini soalan yang agak berat bagi hamba nak jawab. Mengenai dengan tanah. Jadi kalau mengenai dengan isu tanah ni, tidak asing bagi hamba kalau kira hamba buat kerja tanah ni kira lama duduk di pejabat tanah. Jadi inilah masalah-masalah yang berlaku waktu hamba duduk di mana-mana pejabat tanah. Terutama sekali di sebelah Belah Hulu, iaitu Gua Musa, Kuala Kerai dan juga Jeli. Bakali saudara ni berasal daripada sebelah sana, jadi dia menghadapi kesulitan ya seperti Imam Ambar Wayak tadi. Jadi kalau nak kira di Kelantan ni lah. Di Kelantan ni kita pakar dua undang-undang. Ada dua undang-undang. Tidak ada undang-undang lain kecuali dua. Iaitu kita panggil Kanun Tanah Negara. Kanun Tanah Negara. So, yang kedua kita panggil Enakmen Tanah Kelantan. Enakmen Tanah Kelantan ni tidak ada dipakai oleh negeri-negeri lain kecuali Kelantan. Jadi Kanun Tanah Negara ni semua seluruh Malaysia dipakai. Jadi Kelantan tambah selagi iaitu Enakmen Tanah Kelantan. Enakmen Tanah Kelantan ni khusus digunakan di Kelantan ni untuk membolehkan kalau kira-kira warga negara Kelantan memiliki tanah Kelantan. Kecuali dia mendapat kelulusan kerajaan negeri. Kerajaan negeri ni kira-kira esko lah. Esko dia boleh pergi. Sebab tu kalau kita tengok saudara kita yang berbangsa Cina, lain-lain tempat tinggal ke apa segini, mari dia boleh memohon dan kerajaan boleh pertimbangkan. Jadi waktu hamba jadi DO tu, terutama sekali di Gua Musa, hamba ada 40 ribu permohonan tunggakan. Masa tu, 40 ribu permohonan. Iaitu tunggakan dia panggil. Tunggakan ni ialah hak seperti mana diwayat tadi lah. Hak ada 20 tahun, 30 tahun, macam-macam. Lama, baru, macam-macam. Jadi, hamba masa tu, di Gua Musa, hamba proses benda ni. Hamba proses benda ni supaya kita putihkan jabat kita. Putih ni kita panggil, kita proses berapa cepat, orang layak kita bagi. Orang layak kita bagi. Jadi, kalau mengikut undang-undang tanah negara, semua pemohon-pemohon ada layak dipertimbangkan. Warga negara Malaysia yang tidak bertanah, terutama sekali di Kelantan ni yang tidak bertanah, jadi kita boleh pertimbangkan kepada orang-orang yang layak. Caranya ialah kita buat permohonan. Kita buat permohonan ni permohonan kepada pentadbir tanah lah, iaitu DU. Jadi kita buat permohonan selah kertas pun tak apa, dua lah pun tak apa, sehingga syarat isi borel. Borel dia tu kita panggil
boleh jadual satu terlukis pula lebih kurang taruh kita nak ke mana-mana, maka kita pun hola ke pejabat tanah. Jadi dari segi undang-undang tanah negara, ya, permohonan ini kena ada atas tuan yang berkenaan, alamat, IC dan sebagainya ada atas atas boleh itu. Jadi kita pun pergi buka file, pergi buka file zaman dulu macam dulu 40 ya, sekarang ni dia naik 150. Amo tak tahu kalau naik lagi siapa, banyak begitu amo tak tahu. Cumanya barang-barang lain yang naik tu, cukai yang naik sekian sekian banyak sekian banyak setiap tak tahu tu, amo rasa itu ialah putusan kerajaan negeri. Bukan sabit dengan hadis, bukan sabit dengan hukum sepoyak ni. Eh, jadi waktu tu kita rekod sendiri kerana kita tak cukup duit, maka kita cari. Kita carilah mana-mana kita berasa ada. Kita naik pasir lah selagi buah poya, tanah deposit lah buah poya, kita naik ikut dah kita. Jadi, itu bukan syarat dalam kanun tanah negara. Tidak syarat dia. Syarat adanya pemohonan si boleh buka pai, bayar pai. Itu. Jadi, kajian boleh proses. Sekarang ni, dia kata, rakyat nak minta tanah, okey isi boleh buka pai, dia bayar jelah. Bayar jelah ni siapa ko seka tu 4,000 lah berapa gitu gini tu bayar jelah itu putus seka je eh kerana nak ambil duit. Duit dia ambil tu dia tak dalam account. Jadi dia nak masuk harap tak tahu win lah. Apa kata saat ni? So bayar dah lah ni 20,000 ke berapa ribu, 4,000 ke 5,000 bubuh lah tu dia sipai duit masuk harap tak tahu win lah. Lulus kau tak udah tahu lagi. Gitu. Ha, jadi peraturan. Jadi ambonya nak mikir dengan kawan-kawan nama dari PH ni, kalaulah kita diberi mandat memerintah negeri Kelantan ni, perkara ni lah kita nak buat dulu. Kita nak buat penyelesaian kepada rakyat-rakyat yang tidak bertanah. Sialah ke dia getuh 3 kali dah tebal, 3 kali tebal dah dia, berapa kali buah dah gerai tak boleh lagi dah 40 tahun, 30 tahun aja fikir getuh berapa kali dah kena tebal. Jadi ini rugi. Bukan rugi rakyat saja, kajak pun rugi. Kajak yang kena ambil asyik kalau we gerai, we loot tanah, gerai, bayar asyik tiap tahun. Tidak boleh piti kan itu, kajak. Boleh piti dengan cara tu. Bukan boleh piti dengan ambil ni posit orang. So, bayar je lah. Apa, musyarat tak tahu bila. Nak lulus masa mana. Jadi, tunggakan tanah, 10,000 ada tunggakan, tak bayar. Tak selesaikan. Dia bacok ni sendiri. Kamu dapat tahu bacok ni sendiri. Dia urut ayat kamu. Jadi, wakil rakyat kita sendiri lah dia tua bahagian tanah ni. Kamu rasa tahun ni, tak apa 3 kali lagi musyarat. Ya lah ke tak? Baca, kamu benda. Kamu dia tugas. Eh? Kalau nak dulu cepat tu ada di Gua Musa, kamu jeli. Ya dulu cepat. Ada juga dulu cepat pun. Eh? Wui posit hari ni bui ekar nak buat ladan nak buat apa gitu gini tu cepat eh dulu tu gambar barang tu eh? Jadi kau-kau ni lah kita nak bendung. Jadi amu berjanji kalau kalau PH ni memerintah, amu akan sarankan pada buah-buah hamba yang di sini supaya proses pemutihan tanah ke rakyat ni kita kena wui selalu. Siapa dia layak kita wui eh? Siapa dia layak kita wui, hak lama merintah kita wui, hak ada bukti apa kita. Bukti ni ialah SO kena pergi kelih. Ni pakcik ni dia buat taruh banyak ni. Dia ada tanah, rumah dia ada, getah dia ada situ. Maka kita kena wui. No. Kalau kita tak cukup tanah, kita tanyalah sikit kalau ada 12 hektar tu, terkerak sikit, kita wui kasi nak korin sikit. Gitu boleh. Kalau bayar posit, suruh bayar je lah. Tanah tak wui ni, bukan kejap. Eh. Bukan kejap. Eh. Nah? Ha, itulah kedudukan mana ayat lebih kurang. Mengenai dengan proses milik tanah bagi kerajaan negeri Kelantan. Neh? Awak rasa jawab ke tak? Boleh. Okey. Okey, okay, kita silakan Raya Aisyah Fauzi. Dia tahu bahawa hak bayar wazik tu kerajaan negeri, bukan tanah-tanah negara. Jadi dia main posisi saruk mana, bukan dia kerana tanah negara. Okey, saya setuju lah dia rakyat tu. Ini yang rakyat lebih kurang. Eh? Maka kerana negara ni, kerana tanah negara ni sebenarnya nak gabar dia. Naknya ialah buat permohonan dengan boleh jadual satu, ada plan, ada IC, ada uga-uga pada itu adalah maklumat dia dalam dua lah ya boleh jadual satu ni. Jadi buku file di pejabat. Buku file ni artinya buat permohonan lah secara resmi di pejabat buku file. Jadi kenanya masa umur dulu 40 ya. Naik 100 setengah.
Lepas tu lain naik lagi. Naik lagi tu tidak ada dalam hukum mana-mana, dalam kritik yang pun tidak raya. Itu kerana putusan kerajaan negeri semata-mata. Buat dah. Boleh kali kerana dia nak dapat hasil. Dapat hasil nak bagi amal bukan cara buat lagu tu. Bagi hasil bagi amal, wuih tanah kau rakyat tu rakyat bayar jelas. Bila rakyat bayar jelas boleh kutip hasil. Tahun boleh kutip hasil, setahun boleh kutip hasil. Tu cara dia kaedah. Ha? Ah, dah. Okay, saya silakan Lawyer Syam Fauzi jawab soalan pasal RUU 355. Sebab dengarnya RUU 355 ni lulu dah di pada baru. Silakan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia cerita unduh hudud ni pada tahun 2014 tu timbul kata nak buat semula hudud. Nak buatlah sebab enactment kanun jenayah syariah 2 tahun 1993 lagi. Diluluskan pada sesi penggal pertama Tok Guni Aziz jadi Menteri Besar. Kemudian tegak tak boleh nak buat. Tangguh sampailah tahun 2014. Apabila mari tahun 2014, maka nak buat. Bila nak buat, pada masa tu kami di dalam lajnah undang-undang PAH Pusat ni, kita bersidang 50 orang lawyer di Hotel Hilton, Kuala Lumpur, 2 hari semalam Mei. Bicara kanun jenayah syariah ni, kita bicara kulit ke kulit. Kita bicara perkataan, bahas, sosok. Lagu mana kita tengok, kalau kita nak laksana hari ni, boleh kata, gapoh perlu pindah, gapoh perlu ditambah baik. Maka di sana, kita telah hasilkan satu kertas cadangnya yang betul seperti buku. Dan daripada 50 orang lawyer ni, kita pilih 12 orang, dibentang di hadapan Ketua Hakim Syar'i Negeri Kelantan, Datuk Daud, dan juga Mufti Kerajaan Negeri Kelantan, iaitu Datuk Syukri. Sekali dengan dia itunya Esku timbal Esku Ustaz Asal kita, Datuk Ustaz Asal kita ni pun ada. Pegawai daripada Jabat Agama pun, pengaruh jahit pun ada sekali pada hari itu. Bentang ialah kita cadang supaya ada dibuat pindaan semula, dan kita cadang ke penambahbaikan. Jadi daripada penambahbaikan inilah yang menyebabkan akhir sekali Ustaz Mak boleh bawa enactment baru pergi kedul pada tahun 2015. Itu yang jadi kanun jenayah syariah 2 tahun 2015. Mari daripada asal ni. Baik. Daripada 12 orang hak lawyer terlibat sana tu, 7 orang sekali dengan ambo masuk parti amanah dah. Daripada 12 tu 7 masuk parti amanah dah. Tinggal dah. Kemudian pada masa yang sama juga kita telah berunding dengan KJR Persekutuan. Sebab Datuk Seri Jamil Khair mula dia kata kita bicara lah bagaimana nak buat ni. Maka ditubuh satu jawatan kuasa pelaksanaan syariah persekutuan. Setiausaha dia ialah Ketua Pengarah Jakim Tan Sri Osman Mustafa, orang Tupak. Ketua Pengarah Jakim sebagai setiausaha sekretariat, pengerusi dia Tan Sri Syekh Ghazali daripada Jabatan Peguam Negara. Baik. Daripada jawatan kuasa ni ada 18 orang. 18 orang ni termasuklah di dalam itu ialah penasihat undang-undang parlimen. Dalam itu juga ada penasihat undang-undang daripada Jabatan Peguam Negara. Kita ada daripada penjara, daripada mahkamah, bekas hakim, macam-macam lah dalam itunya. Ada dalam duduk dalam jawatan kuasa pelaksanaan syariah persekutuan ni 18 orang ni, 12 orang wakil KJR Pusat, 9 orang wakil KJR Negeri. Dalam mesyuarat ni kita bicara dah, kalau kita nak buat usaha persendirian serupa dengan hak Presiden PAH buat tu, boleh ke dah? Rok ke dah? Sebab dia mesyuarat kami masa tu, mesyuarat jawatan kuasa pelaksanaan syariah persekutuan ni, sekali-sekali mesyuarat bukan sejak 2. Sekali-sekali mesyuarat 3 hari. Daripada pagi pas petai, pas berhenti semayang mengorek, makan nasi malam, pas hisa start pulak, sambung sampai pukul 11, pukul 12. Esok pagi esok pukul 9 masuk pulak. Sekali-sekali mesyuarat 3 hari. Bicara.
kaedah lagu mana kita nak laksana supaya hudud ni boleh buat. Lalu kita telah buat satu roadmap, kita telah buat satu kaedah, satu cara, iaitu kita akan akad kepada majlis raja-raja. Kita akan akad kepada majlis raja-raja supaya majlis raja-raja ni boleh lulu dulu benda ni. Sebab dalam sejarah Malaysia ni tak pernah mana-mana pindah undang-undang yang melibatkan mahkamah syarak, yang melibatkan mahkamah kodi ni, yang tidak mendapat sign kelulusan raja-raja dulu. Dan kita pun rasa kalulah majlis raja-raja boleh lulus benda ni, maka bila bawa pergi ke parlimen tidak akan ada masalah dengan ahli parlimen Melayu sendiri, sebab semua akan sokong. Jadilah ni tiba-tiba Presiden PAH ni digemasuk usul persendirian RU yang disebut sebagai RUU 355. Kita kata RUU 355 ni cara dia tu tak betul. Sebabnya ialah supaya sebut tadi, sepatutnya kena ambil kebenaran Raja-Raja Melayu dulu, Raja-Raja Melayu dulu mengadap sotel dulu. Yang kedua, dalam sejarah ni pula RUU ni usul persendirian ni dia tak pernah berjaya sebelum ni. Kuli dulu zaman 40 minit dulu dia pernah tahun 88 dulu sebelum masa UMNO kena harai dulu kan. Bila UMNO kena harai tu, badi pakat nak daftar Mahdi, daftar UMNO baru, kuli nak daftar UMNO Malaysia. Ingat mula orang lama sikit ni. Nak daftar UMNO Malaysia, tak boleh. Lalu bawa usul, kuli bawa usul persendirian masa tu pergi ke parlimen nak pindah akta pertubuhan. Bawa pergi ke parlimen, sekiranya jalan apa dengan begitu, tak lulu, tak lepas. Lalu kita ni, kita royak, kita tak setuju dengan kaedah ni, sebab kita tahu dah kalau kita bawa sendiri, kalau tidak tidak melalui majlis raja-raja, UMNO ni dia akan lipat. Sebab itulah supaya sebut tadi, kita ni tak setuju cara dia mau buat benda tu. Ambo, kalau ambo tak setuju dan saya ambo ni tak sih buat benda ni selia, tolak hudud ni, kita tak buat daripada awal lagi, kita tak terlibat daripada awal lagi. Tapi bapa yang kita korban masa, sanggup korban pemikiran kita, masa, duit, berapa semua sekali, tolong nak buat benda tu biar jadi bapa. Sebabnya kita nak supaya benda ni dilaksana. Kita nak supaya benda ni boleh dibuat pada satu hari nanti. Itu cita-cita kita. Tapi kita tak si dengan buat dengan keadaan yang tidak betul. Learning, masalah kita baloh amanah dengan parti PAH ni bukan masalah baloh nak buat hudud ke tak sih. Buat kita nak buat hudud, tapi ialah kaedah cara. Demo kata demo dah moga nak soku mana-mana silap kena soku PAH lah. Tak juga, sebab kawan kata kena lah sana, tapi dia ada cara kawan ni. Sebab tu bila kita tidak setuju dengan RUU 355, serupalah orang PAH kata kena sokong RUU 355 ni. Sebab apa? Sebab nak laksana hudud kena melalui RUU 355. Maka supo nak ambil ismayah, supo nak ismayah, kena ada ismayah, kena gali telaga, dia kata. Sebab tak ada air, kena gali telaga. Jadi gali telaga tu wajib. Kalau tak gali telaga, maka dosa. Amo kata lah ni, kita ni nak gali telaga, kok kita nak ke air? Kalau kita nak ke air, tak semestinya gali telaga. Kita boleh ambil air botol mineral, boleh. Air paik, boleh. Air sungai, boleh. Air hujan, boleh. Air embung, boleh. Air salji, boleh. Asalkan benda tu air mutlak, maka kita boleh ambil. Boleh guna untuk mengambil air semaya, dan kita boleh semaya. Jadi sebab itulah, dalam bab RUU 355 ni, kita kena faham balik. Perbalahan sebenarnya di antara amanah dengan parti PAH ni ialah lagu mana cara nak buat? Bukan kata nak buat ke tosi. Lagu mana cara nak buat? Kita kata kena pergi kepada majlis raja-raja dulu. Mengadap raja-raja lepas pada lulus majlis raja-raja, maka kita kena buat ke parlimen. Sebab law ni kita tengok, walaupun PAH dia berkerah, dia bawa pergi sendiri ke dong, ke parlimen. Bawa pergi ke parlimen, lepas tu dia tangguh. Baloh gagal kat luar ni, siapa pecah Pakatan Rakyat, siapa sebut tadi, pecah Pakatan Rakyat, pecah baloh habis dengan DAP, baloh dengan PKR. Akhir sekali boleh buat ke tak? Tak boleh buat juga. Kalau lah hudud ni disebabkan masalah kita baloh sangat dengan DAP ni, sebab apa? Kerana dia lawan hudud, katakanlah. Baik, lah ni 2 tahun dah putus dengan DAP, boleh buat hudud? Tak boleh buat juga. Sebab masalah sebenarnya bukan masalah DAP, masalah dia ialah UMNO. Kalulah UMNO
dia tidak DAP saja. Tak faham masalah hudud atau MCA, DAP. UMNO sendiri tu. Ke mana? Nak kau hududnya. Kalau nak UMNO buat lama dah hudud. Dia mengetah ni siang ni 90 tahun dah. 90 tahun dah. Jadi kita yang jadi kau boleh pelin, jadi kau pening sebab apa? Sebab itulah hamba nak sebut kepada tuan-tuan sekalian, kita kena fikirlah dia masalah RU355 ni adalah dia adalah jalan nak melaksanakan hudud, tapi itu bukannya satu-satunya jalan. Kita ada banyak lagi kaedah lagu lain yang mana kita boleh ikut dalam keadaan kita tidak perlu balas dengan orang. Yang lah ni keutamaan kita pada masa ini juganya ialah lah ni ialah seperti hamba sebut tadi, mahuwa afdalul jihad, apa dia jihad yang paling besar, kalimatul haq inda sultan jair, itu kita berkata benar menentang berkata di hadapan pemimpin yang zalim. Jadi hak tu benda hak kita nak kena buat law ni. Kita dah buat law ni bila kita ada kuasa. Sepatut guna Aziz kata dulu dia duk raung dekat negara ceramah tak ada orang cara, tapi bila dia jadi menteri besar pin sebatik duk poket ni sain, dia kata ambo sain jadi selalu, ambo sain jadi selalu. Tu beza di antara ada kuasa dengan tidak ada kuasa. Jadi gitulah hamba nak sebut jawapan mengenai RU355. Hak mengenai kes hak ayi sebut tadi, mengenai kes mahkamah tadi, sebab kes tadi pun petel tadi baru lagi hampa tak dapat maklumat banyak lagi. Cumanya hamba diberitahu kata kes keputusan petel tadinya ialah kajian negeri kalah, KPK kalah, diarahkan untuk membayarkan rugi kepada sebuah syarikat. Itu je lah, kita pun tak ada maklumat detail lagi, hamba minta maaf lah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada lawyer Syah Fauzi. Saya buka majlis lagi. Buka soalan lagi. Kalau ada pertanyaan, soalan daripada kita yang berada sini, silakan. Boleh, ada soalan? Sila, mari. Banyak lagi ni. Kita nak tanya awal lagi ni. Soalan daripada Abang Mak kita, mungkin tuju kepada Ustaz Mak lah pada ni. Lagu mana kaedah punya bagi kursi di Kelantan? Selesai untuk kursi. Amanahnya berapa, keadilannya berapa, bersatunya berapa? Itu soalan daripada Abang Mak kita. Okey, ada soalan lain? Silakan. Jadi minta Ustaz Mak jawab waktu dulu sebelum kita pergi ke soalan lain. Silakan. Terima kasih kepada Abang Mak. Sebelum itu apa nak sebut sikit penyelesaian tanah Kelantan lah sih yang dibuka oleh DU ni. Pakatan atau Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan Kelantan telah menubuhkan jawatankuasa penyelesaian tanah Kelantan. Ya, salah seorang AJK-nya ialah Datuk Umeng kita lah, bekas DU, dan beberapa orang bekas-bekas DU dan juga pegawai kerajaan negeri yang pencen yang dah besar sekarang ni. Aduh. Satu daripada yang untuk jawab soalan tadi, kita nak turun mula ni premium yang kata ribu-ribu tadi tu. Nak kembali balik sebelum ni. Sebelum ni berapa? 700 ke mana? Lebih kurang 800. Lebih kurang 800. Kita nak kembali balik lah. Keputusan tu dia buat asalnya kajian Kelantan tahun sudah. Tahun ni, awal tahun ni. Dia buat di Songkla gitu. Kerabi. Di Kerabi. Dia mesorak tanah di Kerabi. Buat keputusan nak menaik premium tanah di Kelantan. Daripada 700 tu pergi kepada 3,000. Tak tahu berapa ratus kali ganda tau. Jadi kita buat keputusan sebagai satu tawaran, kita Pakatan Harapan buat tawaran bahawa kita akan meluangkan balik. Yang kedua ialah tadilah, kita kena selesaikan tanah, seluruh masalah tanah di Kelantan. Terus sekali, kalau kita daripada keluar kerja, siapa ke Gua Musa ni? Orang rakyat Kelantan sebuah pun tak lewat rumah lah ni. Tak ada tanah dah. Daripada keluar kerja, siapa Gua Musa? Kiri kanan lebuh raya tu? Tak ada dah kita nak buat rumah. Kalau rakyat kata buat rumah, tak ada dah tanah. Pihak dia tu. Tak ada dah. Jadi maknanya, penyelesaian tanah kena besar dan insyaAllah dah. Ini satu keutamaan yang kita nak beri kepada sekalian.
pengerusi ai Pakatan Harapan Kelantan ialah Datuk Usham. Datuk Usham dan bawah tu ada tiga parti, empat parti di bawah dia tu. Tak. Mana DAP ni tak berapa ada Kelantan, ada ketua baru. DAP Kelantan ni tak ada pun, tapi dia ada cawang yang ada lah, ketua baru tu ada. Keadilan dia juga bersatu. Dan insyaAllah amat yakin dengan hak ada ni dah, kita mampu untuk mentadbir Kelantan dengan baik untuk pada masa kedatangan. Dan pembagi kursi ni parlimen ni selesai lah tak payah istihar lah berapa dah. Nanti kita akan istihar, nanti Datuk Usyar kena istihar, Amor Zadir istihar lah. Do ni ada lagi, ada hampir selesai sendiri, ada mungkin kita bertindih sikit serua dengan satu, mungkin ada sikit lah. Dengan DAP ni kita tak apalah, pasal DAP tidak bersama dengan Kelantan dah. Maknanya 4-5 hari kita belum selesai untuk pertindihan tu. Jadi insyaAllah dalam masa yang dekat ni, kalau berlaku pilihan raya bulan 3, insyaAllah kita akan diselesaikan. Dan semua bersetuju dah, supaya Kelantan mesti dibuat kerajaan baru untuk tahun depan dan untuk dalam pilihan yang akan datang nanti. Jadi kerana itulah yang kita insyaAllah kita akan lakukan dengan baik. Allah. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Mak ya. Jadi orang yang kata lah dalam Parti Amanah Negara ni tak ada ulama. Jadi malam ni kita hadirkan dua orang yang kalau kita nak kata ulama tu mungkin tak berapa, tak boleh kata lagi ulama lah. Tapi kita boleh panggil tu lupa. Tak. Soalnya tu lupa waktu tak mari ni ialah Ustaz Dr. Nuri Mustafa, Ketua Dun Jelawat, kelulusan PhD Agama. Kalau bukannya tu lupa lagi, tak tahu lah. Boleh PhD. Nah, kita ni sekolah pondok 3 bulan lah. Jadi tu lupa tu. Dia ni boleh PhD, bidang agama. Kalau tak panggil tak lupa lagi, tak tahu lah. Nah, tak berat lah. Dan yang keduanya kita hadirkan juga Bapa Zul, Mudir Pondok Jelawat. Jadi malam ni untuk penutupnya kita minta, kita bagi peluang kepada Bapa Zul untuk menyampaikan amanahnya, seterusnya baca doa dan kira buat majlis nama lah. Dipersilakan. Bapa Zul, bahagia tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama sekali saya nak mengucap syukur kepada Allah SWT yang mana pagi tadi kita telah buat ada satu majlis di Paus Bilan dan alhamdulillah boleh kata cukup berjaya lah maknanya. Dan kata lain, penerimaan masyarakat terhadap amanah ni semakin meningkat maknanya. Dan kita harap pada hadirin hadirat yang ada hari ini, amat harap mereka-mereka yang mempunyai pemikiran yang cukup terbuka, jangan kita dikongkong oleh apa ni, pahaman secara sepit, secara kita buka minda kita seluas-luas, kita berani, kena berani. Sebenarnya berlaku, kita tak fikir berlaku secara berlaku krisis yang begitu besar dan lepas yang begitu heboh tak pernah berlaku. Jadi hikmahnya ada beberapa hikmah. Sebenarnya Allah Ta'ala nak uji setahap mana tahap ulama tak lebar ni ustaz ni. Apa
berdepan dengan kebendaan dan pangkat. Tuhan nak uji. Ambo sendiri pun mengambil masa lama juga sebenarnya. Masa lama untuk buat kajian, temi kajian, kadang-kadang tu sekadar nak tawakuh. Tawakuh di mana kita bersikap, kita nak tengok. Tapi tak kena juga sebab perjalanannya. Perjalanan ni iaitu pokerita kita, mutu kita. Kalau kita boleh taruh, tak guna, tak guna tak apa. Masalahnya benda tu guna. Mana perjalanan ekonomi, perjalanan politik, perjalanan negara benda terus berjalan. Maka sudah tentu kita kena ambil juga satu tindakan, satu apa panggil alternatif lagu mana. Sebenarnya maknanya banyak, walaupun apa ni, hal ni kita tak boleh nak sembunyi. Ini satu kenyataan bahawa ramai orang kecewa, cukup kecewa dengan BN, Barisan Nasional, UMNO, Barisan cukup dengan isu-isu, maknanya dengan penindasan-penindasan pada rakyat, rakyat ditekan macam-macam. Dan jamaah meyakini ramai juga orang-orang yang di kalangan PAH, walaupun ia tak masuk UMNO, ia tak masuk amanah, ia kecewa dengan PAH. Walaupun pemimpin-pemimpin duduk menapi, tak pernah mengaku kesilapan. Patutnya kita PAH pernah berlaku sejarah ditipu oleh UMNO dulu. Patutnya kita telah baliklah pakai jalan. Tapi nampak pemimpin PAH ini amat rasa angkuh. Cukup apa ni, kadang-kadang kita tengok dendam, lebih pada dendam dan sombong. Walaupun dia duduk bawa tajuk politik matang, politik sejahtera, tapi adik aku amat rasa boleh kita nilai sendiri daripada ucapan-ucapan yang dibuat oleh pemimpin PAH. Kadang-kadang itu kita tak nak sabar. Nak kata ke tak ada ilmu kan, berilmu juga berilmu. Nak kata ke bodoh cerdik. Tapi cara bertindak boleh kan jadi dipengaruhi oleh benda lain. Jadi untuk ambo percayalah, maknanya yakinlah. Maknanya ambo dan sama sendiri cukup yakin bahawa PAH sudah apa ni, sudah jauh lari daripada matlamat. Sebenarnya perbezaan antara amanah dengan PAH ni sebenarnya ia tak jauh. Cuma dari segi pendekatan politik ya, strategi politik. Dari segi pendekatan politik, mana bagi kita amanah ni PAH lah, rasanya PAH ni setiap kes-kes yang lama kita berjuang. Oh kampung tu tak sakira lah, maknanya kata mami tak ada dalam agenda nak jadi. Betul-betul ikhlas ngerti kita tu. Kita lebih yakin bahawa ikhlas ni orang hok kampung bawah ni, hok tak ada jawatan ni, ambo rasa ambo lebih yakin hok ni lebih ikhlas daripada pimpinan-pimpinan. Tapi berkat kesabaran kita, perjuangan istiqamah kita, tu maknanya PAH ni dijulang, dijunjung, diletak tempat yang sepatut di sampai era Tok Guru lah. Tapi apa yang menguduka cita ke mengecewa kita, sekelip mata hancur, sekelip mata lah ni. Memang ni kalau kita kata, kalau kita kata kita tak kenal kepada pemimpin, tu suruh tubik pemimpin, tak suruh keluar kata orang lain, PAH merasa amat suka, amat payah untuk menaik kepercayaan orang tentang PAH ni sendiri. Dengan kata lain, kena kita semula dan apa ni, kena kita semula. Jadi gini, jadi masalahnya hak kata kita, kadang-kadang kita tengok sikit secara zahir lah, memanglah dalam amanah ni tak ada tutup guru lah mana, tak ada tutup guru mana, tak ramah seperti mana dalam PAH. Tetapi kita kena ingat, kita kena ingat, kita kena biar cerdik. Jangan kita duduk gila ke jenama deh, jangan duduk gila ke jenama. Kita tengok kualiti ya, tak kena kualiti bagai. Sebagai contoh lah, ambil contoh. Sebelah tak silap pada 14 bulan September ke bulan berapa maknanya. Pakatan Harapan dia berhimpun di Kuala Lumpur ni. Membakit isu-isu semasa, membakit, membuka penyelewangan kerajaan. Dan membakit rakyat supaya rakyat bangkit menentang kepemekaran, kezaliman.
Masa dalam masa lepas tu pula berhimpun pula Fatipah sampai 200 ribu. Nak banding dengan hak pakai atas harapan buat, jauh lah jumlah tu lebih besar. Kita kelih Zahir pun nampak hebat dengan serbanya. Tapi apakah agenda hak yang nak bawa? Kita mikir secara cerdik, secara matang, secara... Apa yang kita tengok perhimpun itu? Hak lebih banyak tu duk tang ke pembakaran. Duk tang amanah. Mana dengan kata lain, seolah-olah nak tayang. Kita ni banyak tok lebah. Banyak tok. Tapi kalau setahap ni tok lebah ni, tok guru lagu ni. Sebab ambo pernah kata sama-sama. Isu-isu yang diperjuangkan oleh amanah ni, hak ni orang-orang hak parti ni, kadang-kadang sepatutnya, hak ni lah hak diperjuangkan oleh ulama. Sebab tu ambo rasa kesan daripada pahamai sekular ni, tebal sangat dalam masyarakat kita. Sehingga apa yang kita tengok, ulama ni aktif dalam politik. Kedepan dia berarti kita anggap bahawa ganjil jadi pelik. Padahal hanya kerja-kerja ni, sepohon kita dah bawa, parti amanah dah bawa, parti mana tak kira lah, bahkan DAP dah bawa. Menentang rasuah, menentang penyalahgunaan kuasa. Apakah Islam kira lagu mana? Besar benda ni. Tapi tak nampak. Jadi, amat kira, insyaAllah lah mana-mana hadir hari ni. Tak usah takut lah. Tapi sebenarnya takut. Sebenarnya memang cabaran. Jadi satu orang kata satu, kalau jenis tak banyak baikot demo, nyapulah demo. Tapi ingatlah maknanya dah. Sebab itulah sinilah kita boleh tak nilah. Nilah tak lebat tak guru sebenarnya. Amo yakin mana ke demo hok ngaji tu memang dia tak lagi dah. Hok tu gambar dah ni, kalau nak suruh ceramah atas tekek pah. Nak ceramah tentu bi anak baca ayat lagu mana. Nak baca ayat hok dulu tak nak baca dah. Nak baca ayat Quran, nak baca hadis tu tak boleh. Naik atas kepala kita. Dia tak lagi dah. Ke mana-mana pun naik atas kepala kita. Jadi mana kita nak ungkai? Lagu mana pandangan masyarakat? Sebab apa? Mana kita di... Di apa ni? Di faham yang maknanya? Istiqomah, kata istiqomah. Istiqomah ngepah. Bukan suruh istiqamah apa, suruh istiqamah dengan Islam. Biar kita ni kita kena kuat Islam. Bukan kuat kalau kuat apa je lah ni. Tak jadi kuat apa. Jadi mana insyaAllah hamba pernah berlaku apa ni satu kali tu. Pasal ada majlis multaqa di balik Islam. Maknanya tutup guru pondok. Tutup guru banyak lah hadir. Gak sayang-sayang ambo banyak lah ke mananya hok dak ngaji sekali Mekah namanya dia apa tahu perkembangan kita. Ambo apa apabila jumpa tu gak dia apa tahu perkembangan kita. Ambo pakai kalau gocoh ke pakai tak pakai aku sembuh. Pakai waktu bik buah lalu. Tapi seram banyak ambo rakyat depan tu tak ada sorang apa hok bantah. Bukan banyak hok setuju, cuma dia mau tak berani. Tak berani nak berdepan. Jadi kita sebab itulah bila-bila masa mana kita bila-bila masa mana kalau kita nak buat satu apa ni satu perdebatan ke secara kita buatlah. Lah ni dak kata ke maknanya mana pun amanah ni pengkhianat berat juga apa ni istilah-istilah je guna. Pas kita tengok cara demo memimpin pas kata ke apa amanah ni kadang-kadang tu kalau boleh dia ni dia nak bersatu, dia nak baik dengan bersatu pada satu dengan PKK dengan amanah ni. Kalau boleh memang dia buat musuh semati. Pas kalau kita kira-kira siapa amanah ni, siapa amanah ni, gapo jenayah yang dibuat di parti amanah, pokok pimpin mana batalah ni. Kalau kata pimpin pas kata dia nak perang semula dengan UMNO, kalau tak sibuk dia nak perang bulan, nak perang siapa hulu balai ke panglima perang dah lepas, tak ada habis duduk lah amanah belakang. Hari ni sore pun lepas sikit lagi tak ada dah. Hok tok guru tok lebah bukan nak pernah tok guru dalam bab politik ni nak ayatnya bab tok guru pondok ke tok lebah apa dia tak digi. Cuma jadi pok turuk yang banyak kan ni. Sebab itulah apabila kita dulu tok guru ni Aziz Allah baru nak jatuh dia. Nak jatuh dulu masa dulu. Ambo pernah kata, ambo kata sejuk kata sejuk tok guru ni Aziz kalau dia boleh cari hok orang lebih baik pada tok guru ni Aziz. Dia tu watak dia tok guru ni Aziz usah kena kata Malaysia. Dalam dunia acu cari siapa lima orang. Atas dia tu seorang ulama dan seorang umara.
Kau ni kelemahan orang pondok, kelemahan tok guru, kelemahan tok lebat dari fungsi politik. Sekarang pak turut ya. Kau tamu tak belet. Ha tu jadi. Jadi insya-Allah aman nak meyakinkan kepada adik kakak semua. Percayalah maknanya. Tidak kelah pun tamu lah ni banyak golongan-golongan profesional orang-orang yang sudah faham dah lah ni. Insya-Allah kita akan teguh mengorak langkah wi penjelasan dan kita akan wi penerangan secara jelas-jelasnya gapo dia di apa ni? Amanah sebab apa? Tak ada siapa amanah. Ha, tu. Ha, tapi yang merasa kalau tak ada, ada Tok Guru ke, kalau ada Tok Guru ni Aziz tak ada amanah ni. Mana kalau agenda kita teori politik, pendekatan politik mata semoti yang kita bawa dulu masa Tok Guru dulu tak akan ada. Jadi dia kata lo ni hok matang, lo ni hok matang. Jadi dengan kata lain secara tak langsung hok dulu tak matang, tak cerdik lah hok politik Tok Guru dulu ni. Hok lo ni hok cerdik. Tak kita tengok sendiri lagu mana kita duka cita hok pecah pakat teh tu kita duka cita dah. Pecahnya pakat teh tu. Tama-tama pah-pah pula pecahan kita duka cita. Duka cita. Pas gapo dah. Gapo ruginya UMNO dan gaponya utung pah dengan pendekatan yang kita buat. Ni orang pai kata dia ayat lepas tangi bawah tai. Yang dikejar tak dapat, yang dikejar berceceran ni jalan dah. Di mana RU355? Di mana lah ni? Tapi yang kita duka citanya tak pernah mengaku. Angkuh. Sombong nak ajaknya. Baliklah pakai jalan mengaku lah. Maksudnya kita silap-silap. Haa, tu dia dah. Ha, jadi masa pun, ambil lebih masa dah tu. Jadi, ambo bukan dah. Nak dia buat sebagai tok guru tu, jauh lagi senang pun. Cuma ada sikit sebanyak pengalaman. Tapi, dalam perkara-perkara, dalam kebenaran ni, alhamdulillah. Ambo, alhamdulillah. Ambo, Tuhan beri mana ambo tak takut. Lagu tu boleh royak. Ha tu jadi. So tu ambo syukur. Ha tu. Kau tu dekat lempok kita ni dalam amanah ni sebimbel. Apa boleh dia backup pun. Dia mau nak main lagu mana? Kita ada belakang. Kita boleh tahu apa dia mau nak main lagu mana. Sungguh ni royak ni. Kalau mau tak si dah main cara ilmiah. Dia mau nak main cara lagu. Ada kita ada. Boleh mana main. Kita boleh tahu apa. Nah. Tapi ambo percaya lah mana. Kalau kita cabar pun untuk nak berdebat. Dia tak akan buat. Nah. Dia akan tak akan cabar kita. Ha, jadi paling tak ada lah. Ia tak ada orang lain dah. Ada ni? Kita doa lah. Ha, Surah Boran. Lepas tu doa ni. Kita lepas ni. Lepas puasa dah. Ha. InsyaAllah lah. Ha, okay. Okay. Terima kasih kepada Bapak Su. Jadi untuk majlis kita yang terakhir je. Elok ni, malam ni juga kita buat penyerahan moral menandakan penubuhan cawangan amanah berkelan. Ha, jadi dengan ini saya menjemput dan mempersilakan Ustaz Muhammad Usil, Timbalan Pengerusi Amanah Kelantan diiringi Datuk Wen dan Yusuf Bapak Zu untuk menerima moral daripada Atin Haji kita sebagai ketua cawangan Amanah Berkelan. Dipersilakan. Okey. Terima kasih kepada semua. Jadi saya bagi pihak Rusdia ataupun bagi pihak penganjur pada malam ni ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir dan saya mengharapkan semoga semua yang hadir berpuas hati. Dan kalau siapa-siapa tak puas hati depan ni, boleh mari jumpa kita pula. Boleh telefon ke Datuk Wei, boleh telefon ke Bapa Zu, boleh telefon ke Datuk Wei. Kita minum air mana-mana, kita sarapan pagi mana-mana, kita cecek kilo mana-mana. Ah, ha, boleh berlaku. Datuk Wei. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa afiyata. Allahumma innaka اللهم أعنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسنك اللهم أعنا على ذكرك
Okay.